Nanti malam live nggak bang? Ya live dong bang Lundu Gedi. Gas gang gas dit. Oke. Okay. Your team is banning. Masuk dalam draftnya. Dari Tar apakah yang akan di ban? All in SP bang. Aku Alin akan Oni, memilih okay. Jalanku sendiri. Gak ada kuis nih. Tap-tap dulu 15k baru kasih kuis oke. Okay. Oke, Cappuccino main. Kenma main ya. Darahku membara sampai aku mati. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Digi di Ben. Abis ini ada slot 3 orang. Ada Bang Sisek. Ada. Ke arah ujung. Nolan yang di Ben. Uish. Tadi itu Rek Nolan. Yolah, sorry ya. Lupa gue bilangin guys. Sorry ya. Ntar. Disini udah apa Tar pake Nolan oke okay? Lu pake Predator. Jago cowo Predator lu. Oke okay, bang, karena mau no dana bisa aja. Bisa kalau no dana oke okay. Pake dana bisa. Aku terlahir dengan bakat. Ada slot, ada. Oke, okay, habis nih. Minotaur. Okay. Chat ini bang, kalau nodana. Masalah yang belum terselesaikan. PDM itu bang, YT Tipandi itu bang. Chat itu, oke. Okay. Dia kirim kasih nodana, oke. Okay. DM itu bang, dia kirim ayo, nomor Dexter. Dana itu. Waktunya pertunjukan kita. Bang Sik Hek. Oke, okay, Claude dari Lao. Kemudian perbaikan. Yusong adalah dari pintu gerbang kehancuran. Yam Tuan. Kemudian dari Cappuccino, apakah yang kalian akan kan? Hadir saat musim semi tiba. Your team is picking. Bang Sikhek, itu chat yang Tipandi itu Bang Sikhek. Aku tidak terikat oleh apapun. Baik itu keluarga ataupun takdir. Kakak, kerajaan pasti aman di bawah perlindungan kita. Semua akan Bani dari Map Soldi, dan Lins Gusion ya, Mirabel, Kupra, Pans, apakah yang akan diamankan Pansnya? Your team is banning. Hidup adalah untuk menipu sang mau. Waktunya pergi ke Erudisio untuk bersenang-senang. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Oke, okay, Novaria yang diban dari Super Herbert. Dari Tar, apakah yang kediamankan Tarnya? Tar, pick apakah Tar? Bagiku kesenangan adalah segalanya. Kau memanggilku seorang. Kalau baik-baik berapa? 70 baik-baik. Aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Isun sih dipik dari Super Herbert, kemudian dari Tar. Apakah Fredrin yang akan dipik? Dan Kenma, pik apakah Kenma? 10 tahun. Tar Porteris lah. Penjara. Lautan bukan. Kenma Atlas. Rumah kita. Lautan adalah jati. Udah TF ya bang. Wait ya. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Cek dulu guys. Oke, masuk. Bang Arjun Maulidin, oke, Arjun Maulidin. Oke, Arjun Maulidin, don. Abis ini ya. Coba cek nama Arjun. Udah. Masuk.
ID bang, ID. Abis ini kirim ID ya. Kalau abis match ini bang, si cek sudah melakukan drop pick ya dari RRQ dan juga Onyx. Dari RRQ ada Terizla, ada Klot, ada Atlas, ada Pani dan juga Gashen. Tiga orang ya bang? Iya bang, si cek. Kemudian dari Onyx ada Yuzong, Kufra, Angela, Brody dan juga Isan Sin. Oke, tanpa basa-basi guys, mari kita masuk ke dalam match yang pertamanya. Kuis bang, tap-tap layar 15k like, gue kasih kuis. Oke, bang, bagi DM gratis, oke. Kuis nggak ada bang, dibilang tap-tap layar dulu cok. Supply sampai 15k, aku kasih kuis. Oke, langsung masuk dalam matchnya yang pertama. Zoldyck menggunakan Fanny nampaknya. Sudah mulai ke arah purple buff dari Mark Zoldyck. Kemudian jungler dari Onyx ada Super Herbert menggunakan Nissan Sin. Sudah mulai ke arah purple buffnya juga. Oke, Zoldyck dengan Fanny-nya. Super Herbert dengan Nissan Sin-nya rupanya. Oke, pokoknya bakal seru nih guys. Match yang pertama. RXP lane sudah saling ngepok nampaknya. Udah baku tumbuk ya guys ya antara Yamtum dan juga Tar. Satu buah hammer dilakukan Tar, tiba-tiba digunakan Yuzong Yamtum. Di sisi lain di arah top, di arah god lane, di arah atas ada Lau dan juga Pans, Brody dan juga Claude ya. Saling ngepok juga rupanya, saling adu-adu bisik tek dari kedua tim, dari kedua member Onyx maupun Alar. Pergerakan Kenma ke arah mid-rebel. Gashen terkena ikatan dari Cappuccino di arah mid-lane. Gashen dipukul mundur nampaknya. Wow, Super Herbert sekarang terpick off. What? Marv Zoldyck mendapatkan point kill ke arah Isan Sin, jungler dari Onyx ya yang kena first blood guys. Di arah bawah, di arah atas, Claude recall nampaknya, dipukul mundur dari seorang Brody tadi. Oke, case gaming terjadi, Marv Zoldyck Kufranya bouncing ball. Rebound, dari target locking. Wombok combo dagger Gashen, connect arah Kufra dimasukin. Nggak dimasukin ternyata. Satu buah mountain shocker dibuka Super Herbert. Kabel kara turtle nampaknya. Black Dragon dari seorang Yamtuan. Tadi revenge Kufra for nothing. Di sisi lain penalty zone dibuka Tarnya. Langsung zone dikarenakan Super Herbert Isan Sin. Ditumbangkan Pataling form Kenma. Tumbang Isan Sin namun di secara belakang Pani juga tumbang terpikop dari Angela. Terjadi lagi Tar sama dengan Lin. Singapok kara seorang Yamtuan. Tiba-tiba digunakan Yamtuan tumbang Cappuccino kena stun. Tumbang dari seorang Kenma. Oke, Mirebal terpaksa mundur karena teman-temannya banyak ya yang tumbangkan di arah turtle. Isan Sin, Angela dan juga Yuzong ya yang jadi korban di arah turtle tadi. Turtle-nya pun oke, belum ada yang sentuh guys, lagi turtle yang pertamanya. Oke, Brody dipukul mundur dari Lau nampaknya. Betul, image blessing 2 from Lau. Tahun dapat memory for nothing dari seorang Pans nampaknya. Oke, di arah bawah The Joker
Tidak ada pergerakan dari Isla untuk mencolek-colek karakter. Tidak ada dari Pani, namun diaras rupanya dari Sunsin Super Hero. Join di match 2, oke roh. Kingan yang tuan karena turtle. Pani belum ada bergerak karena turtle rupanya karena atas dia ya bisa. Ini turtle yang pertama belum ada yang dapat guys sama sekali. Bisa gaming by victory. Mwah, bro di karena Pani. Tuan dapat memori dibuka for nothing rupanya. Marv Zolding still survive. Masih bisa selamat meloloskan diri dari kepokan dari seorang Pans. I'm here. Tadi itu isan silang bada, ini apa yang harus kita turtle, benar saja free turtle bagi Onyx. Black Dragon langsung pop up, yang tuan, karena paninya Mountain Soccer dibuka isan sih. Oke, Yuzong mengamuk, ada seekor naga mengamuk, ke depan, petri digunakan. Karena Pani, ada Hammer Terisla. Di backup dari seorang Angela, dari Cappuccino buka hardguardnya. Ke depan, Atlas, perfect mate, karena seorang Yuzong. Sunsin is coming bersama dengan Mirabel Cupra-nya. Oke, okay, masih menzoning lagi ke depan. Namun lihat operasi sebabnya menjadi milik siapa? Terence repel Mirabel. Terence dapatkan dua orang. Licker, Fatalink, for nothing. Namun lihat, oke, okay, Cloud di atas tumbang dari seorang Brody. Terence di belakang, Atlas juga tumbang rupanya. Ya guys, ya. Shiro, oke, okay, Shiro, 5 ya, roh. Batman Atlas, namun lihat Sunsin mencuri purple pop dari seorang Pani. The Shocker dibuka, masih bisa menyelamatkan diri rupanya dari seorang Paninya. Di sisi lain, Claude, blessing 2 for nothing. For defensive ke arah belakang. Oke, okay, Laos, the survive, masih bisa selamat. Namun Pani, kami ke depan lagi, banyak victory. Kode Cappuccino-nya, Cappuccino ditumbangkan dari seorang Marv Zolding. Ih, sumpah, lincah banget coba Paninya. Degregation, kode karami rebel dimasukin, nggak dimasukin rupanya, nggak dimasukin dari seorang rebel. Oke, di altison for nothing, Black Dragon dibuka ke depan, namun lihat, oke, masih bisa aktif karena seorang Yam Tuan. Oke, masih bisa untuk mundur, masih bisa selamat nampaknya Yam Tuan. Oke, Electro Underer berhasil diamankan dari Super Herbert. Turtle mulai dicolek-colek lagi nampaknya dari anak-anak Rari. Sisi lain dari top lane, Lau sukses mengamankan satu buah outer turret ya. General image dari belakang dari Lau. Oke, Super Herbert Backmate Atlas. Bro di for Karakenma di arah belakang melakukan flanking Gashen. Wah, mau kamu dengar dia konek Angela ditumbangkan di arah belakang dari Sir Leeds. Fatalink! Kode karena member dari anak-anak Onyx. Nanti Son dibuka Lee Sunsin jadi Slammer karena seorang Brody Pars with Dog Nature. Kamu lihat Pani is coming. Atlas tumbang. Pani, one last hit. Oh, dibalikin, ditumpangkan bola Paninya. Malah anak-anak RR kill rata. Oke, okay. Black Dragon, Petrify, Pani karena Yuzong pokingan ke arah depan. Bisa selamat nampaknya dari seorang Tar sama dengan Lee secara mid lane. Oke, okay, dipoking lagi. Pas Yuzong aktif, Lucian tumbang dan seorang Angela. Tar kali ini sekarang, Claude is coming. Bagaimana teman-temannya, namun lihat Sunsin masih bisa untuk mundur. Bersama juga Tarnya masih bisa untuk mundur ya guys ya. Nggak ditumbangkan Tar juga dan juga Sunsinnya guys. Brody. Jadi cara nampaknya ada Mountain Soccer dibuka Sunsin untuk memberitahu Brody bahwa kamu akan digengking anjay. Ada 3 orang di arah bawah. Untung Sunsinnya peka guys.
Kasih tau temannya guys. Miss 2 ada slot kah? Ada Zaki. Main kah Miss 2? Bener-bener imed ke belakang. Berhebat. Coba untuk defense dari Pence Cupra. Karena sama Atlasnya. Atlas berback mat. Fatali, Kenma namun oke. Gak ada backup-an. Kenma pun tumbang di air tersebut. Bentar bang D. Beli bensin. Oke, beli bensin lah. Beli bensin buat main room tour guys. Beli bensin buat main room tour. Terry pen from mid-level. Terry pada karena Gusion. Kesian tim kami bener-bener imit. Claudia namun petriba digunakan. Tapi lihat Kupra tumbang. What? Isansi juga tumbang. Apa? Ada apa dengannya ini? Oke, okay, cable Fanny. Yang tuan dia target locking. Bener-bener imit. Gasing duet from long. Kalau pan double kill diamankan Fanny-nya. Oke, okay, 3 member dari Onyx tumbang di arah mid lane. Apakah ada inisiasi karena Lord nampaknya dari anak-anak RRQ? Bang, 3 koin boleh apa ini? Bisakah? Nggak bisa guys. Nggak bisa kalau pakai koin 70. Uploadnya di YouTube mana bang? Di YouTubeku guys. Fatali Atlas. Lord ditumbang, tersatun dari seorang Gusion. Kapucino menjadi target locking, masih bisa mundur nampaknya. Dengan darahnya yang sekarat, Mountain Shocker disuncin. Nah itu di YouTubeku guys, itu untuk YouTubeku, oke. Okay. Oke bang, sisa saldo 2500. Beli neco, beli es lilin guys 2500. Di arah belakang, di arah depan sorry. Cappuccino ditumbangkan dari Mav Zoldyck. Pergerakan Atlas di arah depan. Black Dragon dibuka dari yang tuannya. Cuma dimensi sangat dari seorang Yuzhong. Di arah depan Gusion, wah bakal dengar Gusion. Tiba-tiba digunakan namun Gusion. Oke, tumbang dari seorang Brody. Mountain Shocker. Penalti zone tadi dari seorang Tar for nothing rupanya. Gak ada yang di locking dari seorang Tar. Rebel dari defense, kesempatan imed dari seorang lawunya. Rebel dipukul mundur, dipopok imed dari seorang tenis dengan kotnya. Rebel mau kemana, maunya digoyang. Blessing duel from Lau. Karena seorang Kupra yang ditumbangkan. Oke, bener-bener imed ke belakang. Lau masih bisa mundur. Halo ganteng Alasli. Welcome. Kabel Fanny. Lihat, yang tuan ditumbangkan dari seorang Claude Lau lagi dan lagi dapat ke poin killnya. Namun Lordnya, oke okay, menjadi milik dari anak-anak. RRQ di depan penalti zone from Tar. Di belakang, Fatali dibuka Kenmanya. Blessing Blade from Lau, beri tumbang. Angela juga tumbang. Kupra di arah mid lane ditumbangkan juga dari seorang Lynch. Double kill from Lynch. Oke okay, Herbert, dia target locking. Jadi setelah pasifnya aktif, Isansi tumbang. Web out from RRQ. Anjas. Yang tuan sudah mulai up, mencoba untuk mendefend. Best turret di arah mid lane. Minionnya oke, okay. Sangat bal guys minionnya. Super minion guys. Di arah atas. Sebenarnya masuk ke arah turret nampaknya. Oke, like ke depan. Atlas, transisi. Coba untuk kabur. Di arah atas best turretnya pecah. Oke, purify. Penalti zone from Tar. Tarnya tumbang. Blessing duel from Lau. Ke arah depan. Langsung ke arah seorang Brody nampaknya. Win of Nature. Cappuccino. One last hit tumbang dari seorang Lau. Oke. Sisa Isansi. Double kill diamankan Launya. Triple kill. Fataling. Ke arah depan. 3 kill diamankan Fanny. Upaya tumbangkan. Tersa. Oke. Yam Tuan seorang diri. Ya dari anak-anak Oni. Bisa untuk mendefend Yam Tuan. Yam Tuan. Nasibnya masih aktif. Masih bisa mundur ke arah belakang. Mendekat dari seorang Lins. Aggregation. Miss nampaknya, tapi digunakan namun Lins. Oke, tumbang kah? Tumbang, Fataling, from Kenma. Yang tuan tumbang, wipeout lagi dan lagi. Di end saja base-nya dari anak-anak RRQ. Victory! Oke, ada 3 orang ya, si cek ya. Si cek 3 orang. Johan, kak ikut, donate aja. 1 menit 5.000. Kelas lau.
Puldi, iya, pul, cok. Your team is banning. Oke, kita masuk ke dalam match yang kedua. Abis ini aja sama Ansol main, oke. Okay. Ansol, ada Ansol abis ini. Lu, gue sampet ya? Iya, betul, San. Ada Ansol, ada lu, ada Kenma, ada Siro. Oke. Okay. Raka, Raka juga guys. Ada slot abis ini guys. Ini adalah bukti. Abis ini masih ada slot guys yang mau main. Gak saja, donate guys. Aku seorang ahli waktu. Nama aku Digi. Hai dia Lalins, welcome. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Apa ini? Kemarin gua kemarin gua enggak fokus main, tiba-tiba apa ini? Datang supplier. Lu lagi kerja malah sampai aku mati. Lagian lu lagi kerja malah main, cok. Malah main game PMI. Bisa ya, cok? Bisa-bisanya anjir. Lagi kerja malah main game anjing. Inilah guys, kayak gini. Kalau lagi kerja waktunya kerja, guys. Profesional lah, ya enggak sisan. Profesional, lagi kerja waktunya kerja guys, lagi free nah baru bisa main game, gitu loh San, kan bos tinggal nunjuk doang, tapi sialnya kemarin datang supplier. Gini San, oke, walaupun kita bos, kita juga punya ini guys, apa tanggung jawab gitu loh, kita punya job desk juga, oke. Kenangan adalah segalanya. Gimana kalau lu bos, tapi lu nggak profesional, masa iya nggak profesional, lu tunjukin ke anak buah lu. Ya kan enggak lucu guys kalau kayak gitu, oke. Di hadapanku. Oke San. Itu masukan dari gua aja San, gua enggak ceramain, itu masukan dari gua, oke. Kalau bos itu ya pemimpin itu ya profesional, disiplin, jujur. Yoi gitu, cok. Oke. Adil, berwibawa, gitu guys. Oke, tipe-tipe pemimpin bos itu guys, oke. Kelas diganteng kali kau pemain. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Harus gitu, harus jadi contoh guys, panutan, oke. Okay. Aku lebih dari adil berwibawa dan rajin donate ya, Fimai. Nah iya betul San. Oke, okay, Chow dari Kaze, kita ini ya, fokus ke match-nya dulu ya. Lins, Julian, Chow, Kaze, kemudian Scorpio, apakah Link? Kenma, Popeus guys, Kenma, what a play from Kenma. Perspik Popeus. Oh dia gak mau ini guys. One-one-nya ke counter, anjay. Jadi makanya dia pick Popeus, guys. Mesti kan ada slot nggak, bang? Ada, Zaki, oke. Okay. Aku akan mengkhianati dunia daripada ya. Membiarkanku cepet banget, habis pulang beli bensin, match 2 udah mulai. Hehehe. Dari lagi ah buat simpan bayan. Minotaur akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Air tenang. Kok bisa rank? Apanya rank, cok? Apanya Irfan Bayu rank? Kok bisa rank? Apaan sih? Anjing. Oke, cek apakah yang akan di ban, cek last bandnya. Irfan Bayu, room turnamen itu. Mau di apa bang? Ini namanya room turnamen, oke. Okay. Room yang dipakai di MPL guys, kayak gini cok, bannya 10. Ya kan, di MPL kan bannya 10 kan ya, bukan 6 ya. Nah, kalau di rank kan 6 bannya. Sama custom tuh bannya 6. Kalau di room turnamen bannya 10 bang, oke. Okay. Serius lah yang di ban dari Czech. 10 tahun. Aku dipenjara. Kemudian Raka, apakah yang diamankan Rakanya? Ido, Nolan lepas ya. Awas aja lu kalau dipick orang ya. Enggak mau first pick loh. Pemainnya emang tar ini. Kalau Rek itu first pick lah, oke. Okay. Mode apa, Bang? Yang terkuat lah. Mode room turnamen. Mode room turnamen, oke. Okay. Ntar dipick musuh ini loh. Maklum Mawi. Sanjago baru saja mengirimkan dukungan 15.000. Terima kasih motivasinya DYY ganteng pemain. Itu bukan motivasi, cok. Semua orang pasti bisa kayak gitu anjir, sumpah. Tambah 3 ya San, jadi 7 San. Gua epic. Gua ini, cok.
gua master. Tambah lagi nih, udah ini mainin aja dulu, cok. Oke, mainin dulu aja. Sayang cok, dibanyakin slotnya nggak dimainin. Oke, cara main one-one gimana nih? Tinggal tap-tap doang, cok. Roh Scorpio Martis. Your team is picking. 3000. Oke, Nolan from Tan. Tidak ada satupun lawan yang pantas. Kelas Hero merendah untuk meroket. Anjay. Meroket. Meroket untuk jatuh. Ulti aja, Roh. Oke, Rakaes Boka. Dengan api akan kuhanguskan dunia. Merendah untuk meroket. Meroket untuk jatuh, anjing. Jatuh kalau ketemu cowok gue. Anjas. Gua enggak bisa main-main beneran. Swap aja. Oke, kemudian ceknya apakah yang akan diamankan? Cek. Oke, Valentina kah cek? Blink semua lawannya. Shomaren yang enggak main itu lawan Teris gua. Kemarin yang gak main itu lawan Teris gua. Mereka ya tuh gua datang suplir. Waktunya terkini. Oke, cek Lilia nampaknya. Untuk bersenang-senang. Langsung diulti, cok. Langsung diulti sannya. Kelas banget ulti Zero, cok. Oke, okay, lari match yang kedua, ada Claude, ada Julian, ada Chow, dan juga Nolan ya, Xbox juga. Kemudian dari anak-anak Onyx ada Terizla, Wanwan, Yuzong, Martis, dan juga Lilia. Kayak Bane yang jadi ikan gurame itu ya, WKWK. Oh iya, oh iya Chow. Oh iya ya, iya ya, iya ya, iya. Iya, gue ingat. Bane kan cumi, cok. Dua match jadi kan gurame. Bane kan cumi, cok. Ya harusnya takoyaki lah. Kalau ikan kan ya ikan, guys. Bane kan cumi. Gurita, guys. Oke, okay. Harusnya ini bukan ikan gurame, harusnya takoyaki, oke. Okay? Welcome to Mobile Legends. Oke, okay, masuk ke dalam match yang keduanya. Tar menggunakan Nolan nampaknya. Parah Ro, Benny lu dibilang takoyaki. Weh, gua lurusin aja cok. Gua lurusin aja pemain. Gua gak katain anjir. Gua lurusin aja, oke. Oke, ada Scorpio dengan Martisnya. Sudah mulai karena purple buff nampaknya. Jungler dari Onyx ya, Scorpio. Kemudian Tar, jungler dari RRQ. Sudah mulai karena purple buff juga dari seorang Tar. Oke, okay, dari cek clear wave minion dia ramai clan. Kira kenolan. Ada dia rapar orange buff dari seorang Scorpio, mutar balik menaga. Fusion. Oke, okay, orange buff dia diamankan Martis. Dia di ini kecaunya. Sekarat kaze. Sekarat kaze tumbang langsung Lilia nampaknya. First blood diamankan Lilia. Oke, okay, weakness point zero. Popok di mekar seorang Claudic. Marv Zoldyck is very gunakan 1-1. Sweet digunakan dari seorang Marv Zoldyck. Zoldyck dikejar. Apakah Marv Zoldyck tumbang? Gilovan masih bisa untuk mundur Gilovannya. Oke, pop di mech, Yuzong, Karatar, Owen mengamuk Karatarnya. Ada backupan dari seorang Kaze. Oke, Arthas Blut sudah digunakan. Junpo Tar, dikejar muter koin Martis, namun lihat Chow-nya Owen. Oh, tumbang pula Owen-nya. Tapi Nolan juga tumbang dari seorang Martis. Lebih Martisnya. Tumben jam segini. Aku sering ini, cok. Pagi, siang, sore, malam. Tergantung room ready aja. Tergantung room ready aja. Kalau ready, gua gas aja. Daripada nggak ada yang make. Udah berapa hari nih gua live siang, sore, pagi, malam. Oke, pokingan Raka karena seorang Owen nampaknya. Oke, langsung mulai set up. Kirain cuma malam.
sekarang room tebaran dah. Sekarang room bertebar, cok. Jadi ada sering-sering ada kosong, oke? Okay? Di jam-jam bukan live gua, guys. Jadi ya daripada nganggur roomnya, mungkin gua pakai, cok. Mungkin one-one ke depan, ultimate buka Popeyusnya. Karena seorang Nolan dia target locking, mau si loncat kan? Enggak rupanya, dikejar-kejar cowoknya dari Slug Zero. Point connect, itu tadi digunakan. Cross block tank from Zero. Namun dead KZ di depan sekarat. Oke, sekarat KZ-nya. KZ masih bisa untuk mundur, masih bisa recall nampaknya. Minion Kenma bisa dengan Zero di depan. Basing 2 from Beloved. Dari Slug Zero dia target locking, di cutting. One-one-nya dari Slug Julian. Kenma sekarat dengan jutarnya, tumbang pula Kenma. Sama dengan Sire yang ditumbangkan dari seorang Tar. Double kill from Tardiar tersebut. Gundo, Scorpio is coming ke depan namun lihat Scorpio. Oke, okay, target locking. Oh, Dragon from KZ. Back to Lilia. Lilia masih bisa untuk selamat. Dari Lilia cek. Kita lihat. Gundo Chow. Ketibusan juga ke Scorpio. Flicker, KZ dikejar dari seorang Martis, Mortal Coil dicucuk. Tas, tumbang pula cowoknya dari seorang Scorpio. Masih lebih ke depan, namun Let Rodnya menjadi korban dari seorang Kinma di arah atas. Gamsam Lilia ngepokar Julian. Oke, sebuah pokingan cow juga. Harus Lilia, Black Sus digunakan. Cara yang berlawanan nampaknya. Anuan, terkena pokok di dari seorang Bilovan. Namun ini Tarais coming. Warman sudah tumbang. Dikundo cow, The Wild Dragon. Basing 2 from Bilovan. Langsung Lilia ditumbangkan. Ultimate juga Popeyusnya. Tumbangkan pula Lilia dari seorang Bilovan. Oke, masih ini lebih Popeyus untuk ultimate-nya. Chokaze. Ultimate dibuka kan? Oke. Lagi. Lihat tolanya tersata dari seorang Martis. Double kill bahkan Martis Scorpio. Bersama dengan Yusuf yang ditumbangkan dari seorang Raka. Oke, okay. Last Insanity from Raka. Dua korek karena Kenma ditumbangkan pula Kenmanya. Bang, game keberapa bang? Game keberapa cok? Ini game kedua. Lain juga tumbang, ditumbangkan Zero nampaknya. Oke, Bilovan ngepokar Zero. Zero dipukul mundur, namun lihat Bilovan. Oke, mendapatkan satu buah outer turret di arah atas. Pokok Gimek, Owen, karena Rakanya. Tapi Raka kali ini masih punya piraga nampaknya. Dijabanin, dilawanin. Ah, kayak satu buah outing sticker. Berapa bang, Room? Satu mat 5.000, Jeff. Ultimate dibuka Popeyus, dia sudah chow. Masih loncat-loncat Popeyusnya. Kali ini Nolan mengamankan turtle-nya. Blessing 2 from Milovan. Ke depan kan seorang Scorpio yang menjadi target locking. Battleman Evil ke belakang. Namun lihat dari seorang Kenmanya masih loncat-loncat nampaknya. Milovan one last hit ditumbangkan dari Shrock Zero. Para is coming. Terlambat membackup seorang Milovan nampaknya. Sampai jam berapa bang selesainya? Sampai ini guys. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 6 guys. Oke, tapi gua lanjut malam kok guys. Misalnya nih gua off kan, gua malam live lagi guys. Yuzo mengamuk namun di cutting dari seorang Tar. Yuzo pun ditumbangkan dari Nolan Tar, kita lihat. Oke, pokok dimik lagi Lilia ke depan. Ada S-Box, usaha untuk defend. Black Shoot digunakan Lilia, karena yang salah. Dua Dragon Last Insanity dibuka Tarnya. Lilia cek pun ditumbangkan dari seorang KZ. Scorpio, ternyata ultimate dari seorang Tarnya bisa digunakan, jalan is coming. Tapi lihat dari seorang Scorpio tersatdown. Disatdown dari Lynx nampaknya. Di arah atas, 1-1 dikejar. 1-1 Zero masih bisa untuk loncat-loncat mundur nampaknya, kita lihat.
Oke, belum ada war yang terjadi rupanya. Ada sebuah soningan, Ciro, Kara seorang esboknya. Esbok Raka dipukul mundur, weakness point 1-1 connect. Tapi lihat, oke, kesebuah opsi belum dibuka rupanya dari seorang Ciro. Pergerakan Nola, ntar ke arah bawah. Gundo Chow, The Way of Dragon, kan Lilia. Terkenalin Lilia, masih punya Black Souls. Ke arah belakang, nah, oke, Mopeusnya loncat-loncat. Asin Sanity from Esbok, Blessing 2 di arah belakang from Bilopan. Tapi lihat delay tumbang dari seorang Chow, penerima Yuzong. Yang connect ke depan, Juliannya tumbang, ditumbang dari seorang Yuzong. Sisi lain, Kenma masih bisa untuk mundur rupanya. Ada slot Bang Dia abis ini, ada NIM, ada. Abis ini min 3 NIM. Tapi lihat, Tar ditumbangkan dari seorang Scorpio. Masih lebih Scorpionya, namun cucuknya salah. Dikating Jet Kundo, Scorpio tur pick off dari seorang Bilovan. Melakukan flying king chow-nya. Ingin karena Wanwan, namun Wanwan sadar akan hal itu nampaknya. Sampai jam berapa ini bang? Kayaknya smash lagi dah. Kayaknya smash lagi dah gua. Baru end guys. Lanjut malam ntar, oke. Oke, pokingan karena Owen dari tarnya. Tar. Selamatkan diri, Black Dragon karena mid lane nampaknya dari Yuzong. Jeng. Kenma, kenapa pokin make dari Bilopan? Bilopan, sakit banget di make-nya, Karlilia! Ultimate dibuka, dari seorang Magdoldik, mengumpulkan seorang Kenmanya, Julian is coming, kan tersebut, namun flashnya miss nampaknya, Chow di depan ditumbangkan dari seorang Yuzong, di arah belakang pun Julian, oke, masih bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan diri, Asin Sanity, Raka, Duar, Siro tumbang dari seorang Raka, Julian is coming, kan seorang Owen, lihat apa bisa ditumbangkan dari seorang Nolan, Owen juga tumbang, double kill from Tar, di arah bawah, Lilia tumbang, Blessing 2 from Bilopan! Karena seorang Scorpio, bener-bener Imen. Oke, seorang cucuk pasti Scorpio. Tumbang dari seorang Lynx, kita lihat. Web out from Rarkyu. Oke, Lord-nya pun sukses diamankan ya dari anak-anak RRQ. Kundo ke depan, namun lihat dari seorang ceknya. Oke, menggam-gamnya masih untuk bisa mendefend wave minion ya dari mid lane dari seorang cek. Esbok mengawal Lord nampaknya, memuluskan jalan Lord di arah atas. Gerakan ke arah mid lane. Oke, purple buff dari Martis bakal dicuri nampaknya dari anak-anak RRQ. Curi buffnya. Oke, Lord sudah mulai masuk. Ada Raka sudah mulai standby di atas. Bersama dengan Tar dan juga Kaze sudah mulai bersiap untuk melakukan inisiasi war. Oke, bener-bener image Claude. Dia menimbulkan Pobeusnya. Claude, apakah ditumbangkan? The Way of Dragon, ke depan, kalau ditumbang. Dilopan dari seorang Kenma. Kenma masih punya blinding. Tekan samping, Esbok pindahkannya pecah, terkenal di depan. Mega kill diamankan Esbok, namun Esbok kagak mortality. Di sisi lain, Siro ngepok karena Nolan. Nolan masih bisa mundur, nampaknya. Oke, tapi Juliannya juga terpick off. Wan-wan, pemukim Mac, Raka, Lasi Saniti, nggak ada. Pindahannya pecah, diganti dengan seorang Nolan. Nolan yang tumbang rupanya. Ditumbangkan dari seorang Tar, tapi Esboknya juga tumbang. Ditumbangkan dari seorang Cek. Oke, itu dulu image ke belakang, Scorpio.
Cicil-cicil rupanya dari Storm of Zoldyck. Zoldyck, ada Nolan is coming, gak tersebut. Ada backup New Zog. Oke, Marty Scorpio pun masih bisa survive. Dia ada midlane-nya. Dia juga Popeus-nya. Kira is coming. Ultimate Popeus. Oke, namun lihat Sarara nampaknya. Sudah bling-bling lagi nampaknya Popeus-nya. Diraga Icebox. Karena depan melakukan zoningan. Namun lihat dari Storm Kenma. Dia ada belakang. Tumpang dari seorang Raka. Iya, guys. Blessing 2 from 11. For flanking. Karena Storm Lilia cek. Remember image for defensive. Tank-tank dibuka Yuzong. Tumpang. Kasih Sanity from Raka. Marty Scorpio. Oke, menumbang juga rupanya. Double kill from 11. Tar double kill from 10. Web out lagi dan lagi dari arah. Komentatornya GG Bejir. Thank you Bang Ele. Oke, dari seorang Kenma sudah mulai up. Apakah bisa mendefend? Sebuah pergerakan. Anak-anak RRQ sudah mulai mendapatkan satu buah base turret di arah mid lane. Sudah mulai up semua nampaknya. Oke, nolak ke depan. Tiba-tiba Popeus-nya. Last Insanity dibuka dari seorang Raka. Dual sudah meledak. Oke, Popeus masih loncat-loncat. Dia tersebut. Namun lihat dari seorang cowoknya pergi ke arah belakang. Blessing 2 from 8. Power pranking ke arah belakang. Namun lihat Bilopan-nya. Tumbang kah? Bilopan menolasi. Tapi lihat Yuzo. Visi arah berbeda. Tumbang dari seorang Raka. Tapi lihat cowoknya juga tumbang di arah depan dari seorang Scorpio. Ngelor tadi anjay. Harusnya ngelor aja tadi. Dapat base turret tuh udah cuan guys, dua guys, abis itu mundur. Nggak usah chaos. Popenya pinter cok. Ya iyalah, pinter cok. Oke, popok di Mekara Zero, Win of Nature digunakan Zero, oke. Zero nggak punya WON lagi untuk beberapa slot kah? Ada di sini ada. Dari aja. Di sini ada slot. Match berapa? Match 3. Match 3 ada slot. Oke, ini udah match 2. Bentar lagi ini. Pokoknya habis ini lu main, oke. Lu udah satu match aja ya. Gua tinggal satu match doang kayaknya nih. Gua sampai match 3, guys. Lanjut malam ntar. Gua udah mau maghrib soalnya. Oke, zoningan cow. Gak terima dengan New Zom. Shunpo, Jet Kundo. Dua breaker digunakan KZ. Masih Insanity, Raka. Duar. Oke, namun ada gam Lilia. Connect. Cow tumbang. Nolan tumbang. Tersata dan Song Lilia. Zero is coming. Karsong Lins. Lins mulai kemana? Flicker. Lins tumbang. Ditumbangkan dari Sudok Zero. Tersisa S-Bok Raka seorang diri dari anak-anak RRQ. Malam jam berapa, Kak? Malam jam 8, guys. Sorry, jam 7. Jam 7 WIB. Oke, malam. Seorang diri, webnya up nampaknya. Terkenal in, Last Insanity for defensive. Nampaknya langsung Raka. Raka masih bisa untuk mundur ke belakang. Ini yang sudah boleh masuk. Raka punya ultimate lagi, base-nya. Zero box objective, Zero take a game yang kedua dari anak-anak Onyx. If you come back, Bejir. If you come back, cok, anjas. Oke, okay, masuk dalam match selanjutnya. Your team is banning. Oke, masuk dalam draftnya. Raka, apakah? Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Hut-hut, aku seorang ahli Your waktu. Team is Namaku banning. Digi. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Oke, Valentina di ban dari seorang Raka, seorang Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Lima puluh slot menata berapa Bang Di? Ke arah ujung kehampaan. 50 slot.
100.000 kan 20. 250. 250 itu bonus 2. Jadi yang 52. Yang terkuatlah. Yang berdoa 250.000. Oke, 250.000 Kenma. Bonus 2. Halo Bang Di, halo Liza. Free-nya berapa? 2. Free-nya 2, oke. Adalah 2 ciptaan terbaik. Oke, Angela nampaknya. Bonus 3 lah. Kecuali 60 slot bonus 3, guys. 10 tahun. Kecebet ACI baru saja mengirimkan dukungan 10.000 buat nanti malam, Bang. Oke, okay, seli buat ntar malam. Oke. Okay. Per 300k per 300k. Per 100k baru bonus 1. Udah order banyak, Bang. Ya udah bonus 3, ya udah bonus 3, ya oke. Okay. Ya udah bonus 3, oke. Okay. Enggak apa-apa lah, Kin mah. Kadita dari Owen, kemudian Satoru Gojo Fusion, guys. Satoru WKWK, oke Ken, mah gak apa-apa Ken, mah oke. Bonus 3. Utusan antar dimensi telah hadir. Halo Kakak Peril. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Nanti, seharusnya kamu tahu. Haye apa ini? Haye G 3 gue bilang bagiin. Nanti Haye G 3 gue bagiin. Oke Ken, mah siap. Atlas Kava for Kenma. Atlas for Kenma. Semalam nge-live akun gua keban banjir. Itu kebannya gara-gara apa? Kebannya gara-gara apa, Pesli? Bang D, mau bantuin aku enggak? Mau bantuin apa tuh? Apa dulu, oke? Mau kalau misalkan hal positif, oke? Tapi kalau hal negatif ya. Kesakitan. Enggak mau lah. Adalah bukti bahwa jika gua bagiin 50 hidup. Slotnya untuk gua. Oke, okay, Kenma. Harusnya gitu sih. Kecuali lu balik. Oke, okay, tiganya buat lu, 50-nya, 50 slotnya lu bagiin lah. Saatnya memainkan Live in RT, free room-nya dari aku. Live in RT, free room-nya dari kamu. Janganlah. Bisa. Gas aja. Di akun ini kah? Aku di akun ini atau di akun lu? Sendiri. Ya aku pakai room temanku nganggur. Kesenangan adalah segalanya. Akun ini aja. Tapi jangan khawatir. Pahlawanmu telah tiba. Room tournya dari temanmu. Enggak bisa, guys. Oke, okay, aku ini cowok apa namanya? Merchantku ini, guys. Miracle, oke. Okay. Jadi enggak bisa pakai akun lain. Oke, okay, guys. 50 akun gua tiga bagiin. Enggak bisa, Lisa, sorry ya. Bukannya gua enggak mau, cuman aku udah ini, udah sepakat sama Marchen ini, oke. Okay. Marchen sama Miracle gua. Nih, Lisa. Nah. Maaf ya. Nanti pas ada yang dan hapuskan semua ketidakadilan. Oke, Bang. Kecuali emang ini apa namanya? Room-nya enggak ready di aku pasti ini chat list, oke. Okay. Misal nih room-nya full, ada yang enggak ini kan, enggak ada yang pakai kan. Nah, itu aku bisa ambil akun di luar. Tapi kalau ada akun nganggur misal nih, ya enggak bisa, guys, oke. Okay. Soalnya aku udah sepakat, guys. Jadi kan ini apa namanya kesepakatan tuh nggak bisa ini, guys, nggak bisa di apa, nggak bisa diganggu gugat kan antara kami, anjas. Ya kayak gitulah, kayak terikat gue gitu loh. Jadi kalau pakai akun room tour ya dari situ, dari Miracle ini, guys. Bang Di nggak bayar, live in doang. Ya gimana ya, cok? Ya gimana ya, cok ya? Pemebet bahasanya, Michael. Gimana ya, cok ya? Aduh, ntar kalau gua live terus dia datang lewat sini, lu ambil akun di mana? Kan malu gua, cok. Ya udah, baiklah. Kan gua malu, cok. Liza, lu ini aja, lu bayarin aja gua sewa-sewanya di sini di Miracle, mau nggak? Mau nggak, Liza? Kita masuk dalam matchnya. Lu kalau mau gini aja, Lisa, lu bayarin sewanya di aku di Miracle. Lu yang kenakan, cok. Free room, wait ya, gua pikir dulu, cok. Free room. Anjas. Nanti deh, oke. Okay. Soalnya gua
Soalnya gue baru bayar coy ini anjir. Aku RT, aku nganggur, aku bosan pakai. Ini coy, apa namanya? Berarti si Lisa cari caster streamer dong. Aku ini cok, apa namanya, udah bayar sewa anjir, udah bayar sewa full cok. Dua hari yang lalu udah gua bayar full. Jadi gimana ya, sayang tar duit gua. Kecuali bisa di refund ya, oke. Udah gua bayar cok sebulan pemai pertanggal 20 guys. Lalu minta tolong di live-in ya, berarti cari caster. Gua udah bayar coy ini, sumpah. Kecuali bisa di refund coy duit gua, ya udah, gua keluar aja Lisa, mumpung free coy. Itu sampai kapan Lisa akunnya nganggur? Buat orang main doang. Buat orang main doang. Maksudnya orang main-main gratis gitu. Bentar guys, gua fokus dulu ke dalam match-nya, sorry. Oke, kita masuk ke dalam match yang ketiga ya. Ada Angela, ada Peredrin, ada Satoru, sorry, ada Gusion, ada Raka, Kari, dan juga Chou ya, dari anak-anak apa ini? RRQ. Kemudian dari anak-anak Onyx ada Terizla, Kadita, Atlas, Cloud, dan juga Link dari Scorpio. Oke, Scorpio sudah mulai karap. Tartelnya nampaknya. Oke, Linknya pun berhasil mengamankan satu buah turtle nampaknya. Duar! First blood diamankan dari seorang Kadita. Basing 2 from check. Ekar seorang Kari nampaknya. Ah, kalau main gratis ngapain cok? Gue dapat capeknya doang anjay. Kecuali orang main bayar terus gua akun room tour gratis, mau gua guys. Mau cok anjir. Mau anjir, tapi ya dengan catatan harus awet ya kerja sama kita. Gua nggak mau cok kerja sama sebulan doang, ay. Gua di Miracle udah ini cok, udah lama. Di kenapa Bang Biawa? Oke, Pataling from Kenma. Ini karena seorang Gusion bisa menghindar rumahnya Gusion. Dikating dari seorang Kadita. Rockwave dibuka dua, sudah meledak satu orang tumbang, nggak jadi selamat. Ditumpangkan dari seorang Owen, kita lihat. Kenapa Bang? Kenapa Bang Biawak, Kalbar? Oke, Link mengamankan gold buff rupanya di area tersebut. Oke, ada pergerakan 4 member dari anak-anak Onyx di area bawah. Backmate Atlas, ke depan. Ke arah manakah dia? Ke arah Angela, diikat tampaknya. Sword Link, dah sidut! From check! Karsel Raka. Oke, Raka dipukul mundur. Namun Angela dari belakang ditumbangkan dari seorang Scorpio. Raka dikating dari seorang Rafti. Rocket dibuka Kadita Duar. Karsel Gusion ditumbangkan. Ditenor Imet. Namun Linknya tumbang. Ditumbangkan dari seorang Raka. Oke, Predin. Ubah bodok sikat. Kadita ditumbangkan dari seorang Predin. Ada Harkat dibuka Angelanya. Langsung backup soal karena seorang Predin Rifki. Yang ganteng ini ya guys ya. Ganteng Pema dari seorang Gusion. Karsel Kenma tumbang dari seorang Angela Kenmanya. Penalty zone. Single from check. Karena seorang Kari menjadi target locking. Kari dipukul mundur rupanya. Cek. Saya harus bisa mundur rupanya. Kartelnya mulai di set up, attack mate, Atlas karena Satoru menjadi target locking. Oke, dari seorang Rafki diusir dari Zero. Sebuah pokok di mech. Kadita, tak depan, kemah bodok sikat. Rocket dibuka duar, langsung hilang pula Predinnya. Ditumbangkan dari seorang Owen, Chase sekarat banget. Dikejar-kejar dari seorang Scorpio. Namun Chase masih bisa untuk mundur juga ke arah belakang.
Perpekmet Atlas langsung blinker, Carson Chase, si Bidang Target Locking, Fatalinka dibuka. Enggak, Ocean Kadita, Blessing Grab, Prom Check, dikati Blessing Neraka, Check Scorpio. Tempe Sobat dibuka, Kari terjebak, Tempe Blessing atas dua, Kadita Rockwave. Karena belakang, oke, namun Kari Raka masih bisa selamat. Oke, dibalikin lagi, Perpekmet Atlas masih bisa untuk mundur. Namun ada Ocean Kadita membuat Fredrin terhendat, terhambat pergerakannya. Bang, lo RT5K gak kemurahan kah? Udah pas itu murah, oke. Kalau murah nggak apa-apa lah guys, oke. Buat nggak ngebebanin orang juga. Buset pada personal sama Angelanya. Angelanya cantik coy ini sumpah. Angelanya cantik ini. Cecan guys. Bang, lu RT gak kemurahan kah? 5K. Udah oke, udah pas nih guys. Kalau 7K gua kemahalan guys. Pada protes ntar, mahal kali bang, 5K aja. Udah, gak apa-apa gua cuan tipis coy. Penting lu hepan, oke. Biasanya RT 7K atau sampai 10K. Nah kalau RT lo gitu nggak ada penontonnya cok. Blessing Wave from check. Tapi lihat Raka mendapatkan poin kill karena check yang ditumbangkan di arah bawah. Oke, namun Rifki salah arah, tumbang ditumbang ada orang Kadita dengan Rockwave-nya duar. Iya guys. Siro sekarang kejar Satoru, Dewa Boko Bodegan Lucian Satoru connect ke arah seorang orang Siro yang ditumbangkan juga di arah atas. Tadi ada sempat penalty zone ya Siro, cuman ini guys, lambat penalty zone-nya. Duluan mati Siro daripada penalty zone-nya. Apalagi cantik, makin campur aja tuh yang ngelok. Iya. Scorpio dapatkan turtle yang ketiga nampaknya dari Soft Scorpio. Fredin kerasukan Angela dengan hardguard-nya. Tempe Soblet from Scorpio, Fatalink from Kenma ke depan. Oke, disusul Kumaburok sikat. Blessing the Wild from check. Namun lihat, malah Atlas yang tumbang di arah tersebut. Oke, ikatan Angela, Carson Scorpio. Far kemana? Maunya digoyang Scorpio. One last hit tumbang. Double kill diamankan dari seorang Chasey. Di arah belakang. Pernah nyoba viewer sebelah. RT 1 per 7K. Komentatornya lemot bejir. Jadi malas. Yang mana, cok? Oke, pokingan. Sebuah blinkar di kanan belakang, namun lihat Kadita nggak ada yang terpikau. Dan Rockwave-nya dibontekin dari seorang San Jago. Tapi lihat pasif Terizla aktif, San juga menerima pokingan dari seorang atas dengan Terizla. San Jago, Wibu, Ganteng, Pemangana tumbang di arah tersebut dari seorang Siro. Ada pokoknya kayak lo gini, tapi nggak asik aja. Ah, lo ini kali, lo ini kali muji-muji gua, ayo cok, lo kembaliin gua. Digergasi ada kena ke Kenma, Fatalink dibuka. Enggak ada backup, namun Kenma ditumbangkan dari seorang Raka. Raka ganteng mendapatkan mega killnya. Ini Raka di geng mulu tapi enggak ada mati, cok. Ini sumpah karirnya ini di geng mulu, guys, tapi enggak pernah mati, cok. Lu lihat 401 loh mega kill, guys. Penalty zone Siro, bombo combo dengan Gusion. Kumaha padok sikat. Namun Sironya masih punya life steal. Siro pun still survive, namun Gusion yang menjadi korban dari seorang Scorpio di arah tersebut. Undo the Way of Dragon, San Jago, Wibu, Ganteng, Pema, yang mana melok arah seorang Link, tapi lihat Sun-nya ditumbangkan dari seorang Owen. Sun ganteng. Namanya Sun bagus banget, cok. Di sini ramenya pagi. Iya, ramenya pagi. Gua pagi kerja, bejir, ini aja break time. Oh iya, yes, itu istirahat. San ganteng, pe, my wibu. masih ada sambungannya itu Kak April. Fatalink, Carson Atlas, Blessing Duel, from check. Harga dibuka Angela, Carson Kari, beli ke arah belakang, tempe soblet. Namun lihat Kadita, mendapatkan kill yang sangat mahal, menyesat dan seorang Raka. Lihat, 4 member dari anak-anak Onyx berkumpul di arah bawah ya, mendapatkan 2 poin kill. Kari yang dan juga Chasey yang jadi korban di arah bawah. Iya, akun ini FVP-nya pagi. Iya, betul, cok. Gua kalau live pagi viewernya 100, guys. 100 plus. Pokingan Claude, ada bling dari seorang Fredin, kartu tersebut tinggal T-Zone from Zero, Flicker, Wabrok sikat, namun lihat Fredin Rifki ditumbangkan dari seorang Zyro. Oke, dari Lordnya berhasil diamankan dari anak-anak.
Gua gak ada waktu longgar kalau pagi. Tujuka pernah lihat. Gua pernah sempat Tujuka, guys. Cuman viewer gua bilang kemahalan, Bang Di. Yaudah, gua turunin, cok. Waktu itu gua Tujuka karena aku harga akun RT sewanya naik, cok. Terislah Kargasian. Minion sudah mulai masuk. Super Minion mau 4 match. Tapi saldo kurang 100 perak. Bisa. Bisa kali enggak bisa. Sampai sobat dibuka Kadita. Sat. Penaltisan Zero. Namun lihat dari seorang Berbendin kumabodok sikat dibuka. Ada BKB seorang Cloud Day. Blessing 2 from check. Ke depan. Belum ada tumbangkan. Patah link from Kenma. Jadi saya scamming. Namun lihat Kenma menjadi korban dari seorang San Wibu. Ganteng pemainan babi hutan. Di arah bawah. Kali enggak Kangebon. Mau 4 match ya. Bisa. Kurang 100 perak. Bisa, cok. Bisa aja kali enggak. Tapi mantar malam ya kali enggak. Soalnya sekarang lagi ini, cok. Udah last game nih. Oke, kata Angel lah. Karena Zero. Raka terkena penalty zone dari seorang Zero. Oke, pokoknya Pendin. Zero dipukul mundur nampaknya. Zero dicari keberadaannya. Zero apakah ditumbangkan? Zero tumbang. Ditumbangkan dari seorang Raka. Gregasian link, Satoru, tempe sampai dibuka linknya. Tersolo pick off nampaknya Gusion dari seorang Scorpio. 19.000 dari Kalinga. Lihat RT BBS Islamic. Ya, di gua mau sholat maghrib, guys, makanya ini. 1000 bukan 100, iya, cok. Kirain 19.900 anjing. Sekalinya ini, cok. Sekalinya kurang 1000. Oke, pokoknya link kan seorang Raka. Wombo combo dengan Gusion. Pokingan Atlas, perfect match. Karena mana ke dia? Oke, namun Atlas belum ada yang didapat nampaknya. Predimen zoning. Mata yang dibuka. Tapi Kenma gak ada backup-an. Kenma terpick off. Biar depan sunnya. Mensalnya seorang Link. Biar belakang Atlas tumbang. Oke, cek. Terang pokingan dari seorang Predin. Ada kata Angela Hargard dibuka. Rockway from Owen. Karena seorang karir Raka yang tumbangkan di air tersebut. Oke, kuah berok sikat. Cek Owen. Apakah ditumbangkan? Masih usah-usahan. Di backup seorang Zero. Final season. Blessing 2 from. Cek karena seorang Gusion yang ditumbangkan. Tapi lihat kalau dia masih bisa untuk mundur dengan Battle Mirror image-nya. Kundo lagi Claude, bukan seorang. Dipukul mundur nampaknya Claude. Saldo gua sisa 800. Kenapa enggak dialin aja? Kenapa enggak dialin aja tadi? Lupa. Bukan lupa, cok. Bukan lupa, emang dasarnya lu niat, anjir. Oke, pokingan Kadita akan depan. Dikating dari seorang Cek dengan belsing dari from Ceknya. Beltison from Zero. Patah link from Kenma. Double kill diamankan Kenmanya. Tersisa 3 member dari anak-anak. RRQ kita lihat. Saldo San Michel itu Kalinga. Emang iya. Parah, cok, Kalinga main micet. Lordnya pun diamankan dari anak-anak Onyx. Udah, nggak apa-apa, bercanda lah di. Nggak apa-apa. Amna ya, oke, degradasi. Tempe sobat dibuka, satu ditumbangkan nampaknya.
Station. Ini Claudenya pintar banget, cok. Lordnya sudah masuk, Pataling dibuka sang Atlas dan berkodekan angin. Retison Zero, Racing Drive Block Check, Alin ke Raka, Raka tumbang dari Strok Check. Namun Check terhadap blocking turret di depan. Oke, harga dibuka yang jelas karena Predin. Predin terkenali, namun oke, Cloud ditumbang dari Strong Cushion. Tempe Sword dibuka dari Strong Link-nya. Lordnya masih kebingungan, namun Link tumbang dari Strong Sun Wibu, ganteng Bebe Ngana. Oke, sudah mulai masuk Lordnya. Masih bisa mendefend dan fight dari anak-anak RRQ, kita lihat. Mabodok sikat for defensive Lord. Minion gantinya masuk guys, gede banget cowo minionnya. Rockwave Kadita dibuka. Angela Chelsea masih punya flicker karena belakang. Namun kan, oke, Atlas dan ditumbangkan dari seorang Lucian. Berarti zone from Zero, zone ke depan. Zero flicker karena belakang, namun Zero terkena Jet Kundo dari seorang Sun Wibu. Pemai ganteng kanan, pemai. Oke, mortality dari seorang Zero pecah. Kuma Mordok sikat from Rifki. Zero pun tumbang di arah tersebut. Zero pun akhirnya tumbang. Sannya bagus banget cok, tadi gua tadi liat monteknya guys, ke ini guys, ke langsung ke Laude cok. Zero baru beli Winter tuh. Oke, Karibu ultimate-nya kali ini Petriba digunakan. Rockwave ada Hargard Angel lah, membackup ke arah seorang Kari. Owen dipukul mundur, gak punya ultimate lagi Owen. Kita lihat dari anak-anak Onyx. Oke, ini kesempatan buat war guys. Nggak ada rockwave lagi from Owen. Lanjut ntar malam ya, oke. Udah last game ini guys. Ntar malam melingga. Lucian tumbang dari Link. Lord yang keberapa ini guys? Yang ketiga sudah mulai hadir di Land of Dawn. Dari seorang Sun dikejar dari seorang Atlas Kenma tadi, namun Sun masih bisa mundur nampaknya. Battle Mirror Image dari seorang Rafki, terkena pokok dibik dari seorang Cloud. Penalti Sun dibuka seorang Zero-nya. Harga dibuka dari seorang Angela, di arah belakang Sun-nya. Mereka diamankan, poin kill yang sangat mahal. Prop Sun Wibu pemainan ganteng yang pun rumpik ke seorang Cloud. Oke, Atlas, Fataling. Gak ada backup-an, namun Atlas Kenma. One last hit, immortality pecah Kenma. Kenma. Tumbang, ditumbangkan dari seorang Raka. Double game from Raka. Udah season, iya kah? Balik lagi ke Epic. Ya, balik epic lagi, cok. Lihat Angela tumbang, Karinya ngepok ada seorang Owen. Kari, oke, tumbang juga dari seorang Link nampaknya. Tapi Link gak punya ultimate lagi ya, ini kesempatan bagi anak-anak RRQ untuk melakukan inisiasi karena Lord. Ini gak ada ulti lagi, guys. Saturnya ritual. Tuh beraniin aja, tuh 15 second Angela tuh, Angela up co. Lucian terkenal India rata tersebut. Tapi lihat Lordnya, oke. Okay. Di-reset kembali rupanya. Rockwell sikat, tapi lihat oke, okay. For nothing.
Angela karena belakang dikejar-kejar Link. Rokok dibuka Kadita, namun lihat Angelanya sekarat banget. Oke, mortal dia pecah. Angela jangan untuk kabur. Oke, Cloud is coming. Cloud CC tumbang. Freddy seorang diri. Apakah tumbang? Tumbang juga Freddy-nya. Nampak. Taling Atlas, cowok ditumpangkan tersatu dari seorang Kadita Owen. Lordnya pun, oke, bakal menjadi milik dari anak-anak Onyx. Soblet dibuka Link, karirnya prihit, pasal Link dibuka Atlas, purify Kari. Masih prihit ke depan, namun oke Atlas kehilangan mortality kan? Enggak rupanya, oke blessing 2, headprop, cek, Kari tumbang dan seorang Kadita dengan rockwave-nya. Oke, Angela juga tumbang, tak Fredrin seorang diri, Fredrin, kuma bodoh tika, namun Fredrin enggak bisa menerima damage dari anak-anak. Onyx, terpaksa harus di end saja rupanya, take a game yang ketiga. Ada supplier lagi kah? Match 2 sih romainnya Bang Di. Udah full juga match 2, match 3 baru ada. Match 2 full juga. Oke. Okay. Match 3 baru ada, guys. Oke, okay, kita masuk ke dalam match yang ke 4-nya. Menatap ke arah ujung kehampaan. Nolan udah di-ban nampaknya dari seorang Satoru. Caraku membara sampai aku mati. Balmon langsung di-ban, coba Balmon. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Semua akan tunduk. Apa kabar Bang Di? Baik. Hey. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Belum Pi. Belum, Tuan, belum. Apa perintahmu? Your team is picking. Hey. Belum Pi, baru tutupku ini, enggak tutupku. Ditupu singgah di bapaknya. Singgah ditupu. Singgah ditupu. Ditupu singgah ditupu ditupu. Oko tupu. Semoga kau menemukan ketenangan dalam pertarungan. Aku terlahir your dengan bakat. Sihir adalah hidupku. Tinjuku tidak your mungkin meleset. Aku adalah wujud balas dendam. Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Your team is banning. Kesakitan ini
adalah bukti bahwa aku masih hidup. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Cek. Sorry guys, gua intai dipanggil cok tadi gua tadi. Sorry ya. Siapa ya abis ini ya? Siapa ini? Zarski ini ya, skip ya. Fons. Gak cukup cok, aduh hei. Mana Kalingga? Kalingga abis ini gak usah 4 orang sih cok. Lebih kuat dari Bulan Jai, gak cukup cok. Bang, match selanjutnya full kah? Min ini guys, min 3 oke, Kalingga gak cukup cok. Ayo Dexter, 4 orang saatnya Kalingga. Saatnya pertunjukan. Minus 3 abis ini guys. Oke, kalau Kalingga ikut 4 orang, kakak cukup anjay. Oke, Claude dari Asrul. Bang, trio sama temanku. Trio. Wait ya, gue hitung dulu guys ya. Mana Kalingga? Ada Kalingga gak sih nonton? Lu dengar gue gak sih Kalingga? Ada Kalingga kah? Kalingga. Oh ya Kalingga Pemai, lu dengar gak? Ketika kamu melihat kegelapan, gak cukup cok, 4 orang Kalingga sumpah akan menatapmu. Kalingga menghilang. Aduh, habis itu siapa lagi ya? Dengar, gua dengar. Ya muncul makanya cok. Gak cukup 4 orang cok, Lingga. Match ini aja ya. Match dengan senang hati. Full kah bang? Kagak full, min 3 nih habis ini. Kalau lu 3 orang Kalingga bisa Kalingga. Kalau 4 orang kagak bisa cok. Berarti gua match 6 ya? Nah boleh. Boleh dah match 6, oke. Sudah melakukan rapik rupanya dari kedua tim. Sorry abis ini min 2 guys. Min 2. Ada 0 ya guys ya. Min 2 oke, ada 0 abis ini cok. Ntar bang aku kirim ID ku. Kalau min 3 aku ikut bang 1. Ya min 2. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 oke. Oke sudah masuk dalam match yang keempat. Ada Cloud, Pani, Arit, Aldos, dan juga Selena rupanya dari anak-anak Rerki ya, kemudian dari Onyx ada Moskov, Odette, Karina, Winiper dan juga Padang. Oke, tanpa banyak bacot guys, mari kita masuk ke dalam match yang keempatnya. Yang lab semua ya, ish, kelas. Oke, ada Karina from Sugar Panda. Gua TF sekarang, ya bang. Abis ini min 2 cok. Kaze, abis ini min 2 Kaze. Kecuali lo mau sama Kalingga, main sama Kalingga. Main ini apa namanya, di match 6, mau gak match 6? Mau gak Kaze? Boleh ya, udah, oke, okay, gas. Sebuah pokok di match Sanzu, karena Aldos nampaknya. Oke, okay, Aldos. Pokok lagi dari Sanzu, Odette. Congratulations, nampaknya Aldos flicker karena belakang di poking dari seorang Winiper ya. 3 orang dari anak-anak RRQ standby dari atas kita lihat. Oke, sebuah bling Winiper menghindar dari kepokan teman-temannya nampaknya. Sementara itu Selena, oh tumbang, tertumbang dari seorang. Oh, Karina yang tumbang rupanya, ditumbangkan dari seorang Selena ya. Selena Dimjet. Oke, Asrul. Dan minion dari bawah.
Rao, connect lagi ke Moskow dari seorang game date-nya. Panis coming, para Victoria, Gesa Gaming, Nambus Fantasy. Masih bisa selamat, betul-betul imat Astro for nothing. Nampaknya dari seorang fans, masih bisa untuk mundur. Masih bisa selamat ya fansnya. Akan BMA Claude ke arah depan, ke arah turret tampaknya. BMA lagi ke arah belakang dari Claude-nya, Srul. Sisi lain, zaman Pos Harit. Oke, ingat 15.000 dari Kaze. Ultimate-nya, tapi lihat dari seorang Renzi Buron yang terkena stun, tapi masih bisa mundur rupanya. 3 orang, masih 6 ya, fans. Siapa sih namanya? Ras, siapa sih? Tadi lupa gue. Kaze, 3 orang ya, masih 6 ya. Kaze, boleh, oke, okay, mas 6 ya. Ya bang, oke, okay. Iya. Oke, okay, Satoru setup ke arah Tarto, kita lihat. Aku sabar ke orangnya. Kasih Kaze, kelas. Tartonya, ultimate flicking, badang, flicker langsung ke depan. Paling tumbang, ditumbang ke dalam Sansu. Iya guys, ya, yang mengamuk di depan. Namun Moskov is coming, karena seorang buronan dipukul mundur dari seorang Moskov. Cari-cari dari Moskov, Astrul Puripai nampaknya ke arah belakang. Ada pergerakan Sugar Panda, selalu bersiap di arah terus dulu. Satu pergerakan bunyi ke ultimate, namun Astrul one last hit. Apakah tumbang Astrulnya? Masih bisa selamat pula Astrul, kita lihat. Rp5.000 dari Samuan, pesan Kubang 1.506.947.199. Oke Samuan. Ya masuk bang, ya masuk. Lu main abis ini ya, NMS. Siro juga, Siro, lu main abis ini Siro. Oke, jangan kemana-mana bro. Goblin Guinevere, karena depan, karena seorang Astrul ditumbangkan dari seorang Guinevere. Adikku udah aku kasih ya bang, oke ya, abis ini ya mainnya. Udah semuanya. Pas di donate someone ayah. Udah ada kan adinya. Abis ini kuet, oke bang someone. Latihan kedua mulai hadir, Rao Selena konek ke Moskov. Saman for Harit, oke Selena Moskov tumbang pula Moskovnya dari seorang Zarski. Satu buat Charles Aldous ke depan. Cukup nampaknya. Guinevere langsung flicker, karena seorang Altas buronan tumbang. Taman Pos Harit, ultimate dibuka oleh bernyanyi. Panit tersadon, namun mulai dari seorang Kinma. Kinma, oke, di outplay juga rupanya dari seorang Panit. Dan seorang Panit, namun Harit juga tumbang dari seorang Sugar Panda. Dan depan lagi, kak, oke, barang is coming. Karena midlane, langsung karena Selena. Panit tumbang, ditumbangkan dari seorang Sanzu yang menggila dengan badang bersayap di arah tersebut. Dua promas roll for defensive minion nampaknya. Oke, ada pergerakan Sanzi. Namun oke, di poking-poking. Satu buah inspire digunakan, namun oke Claude masih bisa selamat. Namun dikatakan seorang Karina. Balik lagi, Astrul kena poking Moskov. Astrul apakah tumbang? Ditumbangkan dari seorang fans Astrulnya. Tom Selly, roll.
dan juga Queen. Battle-nya di-reset nampaknya zaman Porsche Bukhari. Karsang Odette. Ultimate-nya. Odette dipukul mundur pada Scamming. Odette ditumbangkan dari seorang Panis Satoru. Namun oke, Turtle-nya menjadi milik dari anak-anak Oni. Rap rupanya. Buronan lingkar belakang, namun lihat oke, Buronan dipukul mundur. Ripa digunakan, namun lihat oke, Aldous tumbang rupanya. Lawan pasti buka Harit. Ripa digunakan, Vance tumbang dari seorang Harit nampaknya. Jago juga ada Zarsky ya. Oke, Zarsky gak punya ultimate lagi. Ada pergerakan dari seorang Nechiro bersama dengan Sugar Panda melakukan flanking. Ke arah manakah dia? Oke, ke arah Ambus. Rao. Bone, Bling, Zarsky karena turret. Taman pun dibuka, Bayang Tai namun hari ditumbangkan dari seorang Karina Sugar Panda. Biaran plan Astro mencoba untuk mendefend satu buah turret. Bisa di-defend rupanya ini. Bisa di-defendnya, banyak orang diri di situ. Testasin guys, testasin ya. Wow, for nothing. Langsung ke ultimate-nya, Panis Satoru tumbang, killing speed diamankan dari badangnya. Ini badangnya fair banget cok, jago banget anjir badang. Oke, turret dari mid lane menjadi milik dari anak-anak Onyx. Didapatkan kan nampaknya. Nah itu turret dari atas dan dipush dari seorang Wadisi Buronan rupanya. Badangnya murid gue tuh, emang iya. Charles Aldous yang mulai terbang nampaknya Aldousnya kelawar, karena mana saja kelawarnya karena ini blank rupanya kelawar. Rao pendekar Queen dimasukin ke dari Selena, tidak dimasukin from Zarsky, eh sorry apa namanya Mister. Cara ganti foto profil link 3 gimana Bang Gi? Ah? Itu ada opsinya pakai aplikasi tuh, download aplikasi ini, download aplikasi Linktree nya seli, download aplikasi terus buka pengaturan, itu pengaturan profil, ya udah bisa ganti foto. Sama kayak apa ya, sama kayak WA aja cok. Kalau lu di website emang nggak ada cok, kalau di aplikasinya ada opsinya. Coba Aldous kebokingan, Aldous tumbang dan ada seorang Karina di atas. Nggak bisa kabur rupanya lagi Aldousnya. Kok kita onanya udah kepake guys, Lord sudah dimulai setup dari Yoni. Oke, thank you ganteng, sama-sama selip. Astrul with River Image untuk mundur. Oke, di cutting dari seorang Queen. Astrul apa tumbang? One last hit, Astrul tumbang dari seorang Queen. Rao, Selena kali karena badang. Ada juga lawan Force-nya. Ada Blinker belakang, Blinker Winipernya. Ada terkena Gomu-Gomuno ke telinga. Kade is coming, mega kill from Panda. Ini bocah Naldo, sekarang seorang Queen-nya. Queen tumbang nampaknya dari seorang MC Buronan. Lihat arah mid lane. Sangat sebuah poin kill yang mahal from Dimjet ya. Karena seorang Karina yang ditumbangkan, Aralnya panik lagi karena badang. Mereka masih seorang Odette, masih bisa kena stun Aldousnya. Untung kena stun ya, kalau enggak digeprek itu Odette sama badang guys. Biar berbeda, Selena kesatu nama fans. Biar berbeda lagi, oke, dari seorang Ranzi Buronan mempick up seorang Odette. Odette, Odette, Odette. Halo, sorry telat habis pergi. Aman awas lu, aman aman aman. Slot ini cok, slot ini padat anjay. Slot ini padat, kenapa lu telat? Oke, mau scope tuh. Match ini baru ada slot. Ini kan match 4 ya, match 4, 5, 6, 7 baru ada guys, baru ada slot. Dengan lampanya gue tumbang dari seorang Selena.
Sarski, Dr. Astrul, ultimate dibuka namun lampau. Sampai jam 12, jam 1 dong. Jam 1, gesek-gesek yang terjadi. Flicker karena belakang santunya di retri. Namun ada Blink, backup Karina. Oke, Satoru gagal mempick up siapa-siapa nampaknya. Gagal mempick up seorang Sanzu. Kelas, gas lah kalau game segitu. Oke. Gas. Di atas, Moskov. Popok di mekara seorang Rasi Buronan. Oh, cuman dibuka. Lalu digeser, satu buat charge karena Karina, namun di cancel dampaknya dari satu Aldous! Zaman pos Harit, Zarski karena seorang fans. Match 5-6 ada tim. Gak ada tim sih, cuman ada 4 orang, 3 orang gitu loh guys. Baru match 7 baru longgar, oke. Rao ke depan. Kecuali ada yang ninja lah, baru guys. Kecuali ada yang ninja, bang gua skip. Ah baru. Lihat item cok. Mana itu? Oh ini. Ya udah, match 7 atau 8 aja. Oke. Okay. Abis ini gua mainkan Kiro. Lalu Harit. Langsung hilang Haritnya. Tumbangkan Odet, flicker ke depan, blessing dua pro Masrur. Karena Odet yang ditumbangkan, betul nori imet. Oke, okay, win persen pribadi. Terkena air trap. Dipokin dari seorang Cloud, tumbang pula winnya dari seorang Selena Dimgate. Namun lihat, oke, okay, Moskov di arah bawah menumbangkan seorang Harit, kita lihat. Mesima kurang berapa, Bang Di? Coba aku hitung dulu. Kuda apul dah kayaknya. Kuda apul, coba. Ada si ini kan, si apa namanya? Si NS ini, NS Pitling. NS Pitling, oke. Okay. NS Pitling, Satoru, Astrul, Felix, dua orang. Pans, Sugar Panda, Kenma, Siro. Rao, perkara Odet, diplikerin. Astagfirullah, diamankan dari Selena Dimjet. Nomor kita Moskov, no for nothing. Kena stun winnya. Laman pos dibuka Harit, oke. Okay, namun Moskov maju. Clear wave minion. Baru sadar si moderator. Ya cok, W10 dia. Enggak kayak lu, cok. Siro W10, guys. Kayaknya moderator. Enggak kayak lu, oke, okay, jalur April. Enggak kayak lu jalur April. Jalur April. April. Gua bisa W10 kalau ada slot. Bisa tuh sehari dua. Nah, iya gak sih? Sehari dua match kalau WS. Tuh guys. Oke, semua pokingan. Rao. Bling, Guinevere. Boleh cicil. Ultimate dibuka Odet, namun ditumbangkan dari Satoru di arah depan Aldosnya. Tapi Kopka, Immortality pecah. Bling dari seorang Kunice, kita lihat. Sugar Panda mengintai pergerakan dari seorang Zarski. Dia rambus. Dari seorang Renzi Buronan meng-locking ke arah seorang Sanzu nampaknya. Masih lama kah? Bang, ini NS Fitling, akun kedua. Tungguin aja bang, oke. Okay. Tungguin aja, oke. Okay. Ini baru ngelord, oke. Okay. Mana gua tahu cok, masih lama apa enggak. Kalau gua bilang masih lama, ntar surin dia. Nah, kelar guys, oke. Okay. Soalnya bukan gua yang main cok. Orang yang main guys. W100 dapat slot unlimited kan Bang Di. Pokoknya orang W10, misalnya orang W10 nih guys, gua kasih tawaran. Lu mau dapat 2 slot atau mau jadi moderator guys? Nah, itu guys tawarannya. Kalau W10 ya. Kalau orang W10 lu mau jadi moderator atau W10. Ingat Karina, ke depan nih menjadi target locking. Fanny ditumbangkan dari seorang Moskov. Di sisi lain, Karina juga tumbang dari seorang Claudia yang kritis ke depan. Lawan pos Harit, teammate Blessing 2 Pro Masrul. Berbesar dan Sans nampaknya. Namun lihat, oke, Harit tumbang, Selena tumbang. Terisa Astrul seorang diri bersama dengan Aldous di depan.
Aldous is coming. Charge ke arah depan karena seorang Selena tumbang pula Selenanya dari seorang Ranji Buronan. Oke, badan dikejar. Satu buah tonjokan karena Ranji Buronan nampaknya diplikerin kah? Diplikerin, oke, ditonjok lagi. Tonjok lagi. Almost. Gak ada yang buat tahu buat Winter kah? Karina, Guinevere buat Winter coba. Odette gak tahu buat Winter kah? Winter terus beli Karina dari Aldous coba. Udah dari tadi kayak gituin. Winter lah ya gak sih? Oke, Odette tumbang. Blessing duet from Asrul. Karena seorang Unlucky bisa menitir ke belakang. Dari seorang Aldous nyampe seorang badang di depan. Posisi dibuka Guinevere, masih bisa selamat. Di sisi lain Karina mengamuk. Sorry, Fanny mengamuk kah Karina. Masih bisa dibuka mundur Karina, masih bisa selamat ya. Dari kepokan seorang Fanny. Bosnya. Apakah menjadi milik dari IRQ guys? Tidak saja menjadi milik dari IRQ. Sekarang ada kejar-kejar kayak yang mortality Aldous nampaknya. Aldous ditumbangkan dari seorang Calvin. Satu buah inner turret dia mantan Asrul dari tim RQ di arah flank. Tubuh cinta Moskov hadir karena Asrul betul-betul ke belakang. Kita karena Odette, Odette bukan ultimate-nya. Namun dari Asrul, oke, blessing duel from Asrul. Odette tumbang, namun Asrul juga tumbang dari seorang Odette Kenma. Draw. Sat, sakit banget di back Sugar Panda. Langsung tersayat dada haritnya guys dari seorang Sugar Panda. Oke, dari seorang Selena di zoning. Pansi. Super. Lu yang aneh cok. Lu yang aneh cok. Apa ini kesel anjir, gak ada tujuan. Lihat Karina sekarang, apakah itu bangkan Karina, what? Masih bisa selamat. Oke, tembak cinta Moskov hadir kan? Enggak hadir rupanya. Karena enggak mati, guys. Bolehlah Sugar Panda nih. Satu buah raw. Mati ya Karina, ini apa sih item ini? Gila, cok. Holy. Ini apa sih? Lupa gue namanya nih. Burung-burung guys. Terus Genius One, Bloodwing. Anjir, penetrasi semua cok. Tali sayap. Tapi ini Karinanya Winter sih. Harus Winter sih guys. Karinanya Winter, Odette Winter. Itu guys, Gwyn Winter. Mungkin Winter aja ya. Dia pakai konsil ya. Dia pakai konsil ya Gwynnya ya. Iya konsil cok. Harusnya dire hit karena full damage. Oke, Aldous tumbang di arah bawah dari seorang Sugar Panda nampaknya. Game ke berapa nih? Game keempat, Bang Adit Sadboy. Loh, itu gede kali, cok. Gede kali, cok, itu tulisannya 4. Oke, Asrul masih bisa menggocek padang di arah tersebut. Oke, oke. Mau cinta Moskov ke atas kah? Oh, ada ininya ya, ada kaca pembesarnya, cok, di sini. Moskov tumbang di Odette, ditumbang ke dasar pani. Itu Odette enggak ada Winter ya? Kopingan. Winter Trancheon from Harith. Mungkin banyak dibuka sama Spot, kamu langsung hilang pula Harith. Thank you.
serangan dari Astrul. Gak ada pergerakan dari anak-anak Onyx ya buat Mekaralon. Waktu gua charge Aldous. Tapi for nothing. Selain oke, karir terpick up dari seorang Satoru. Satoru ngelokar Guinevere kan, masih ke depan. Dengan attack mundur, namun Astrul purify. Kejalanan image bisa digocek. Fans is coming kan tersebut, namun Lordnya. Oke, okay, Lordnya, aduh di reset guys Lordnya. Masih banyak darah Lord lo guys. Oke, okay, bakal diwarin nih, banyak sudah bersiap. Oh, di target locking. Oh, dead ultimate dibuka. Nah, pokingan. Flicker, Aldous kelihatan mortality. Aldous. Dan si buronan tumbang dari seorang Moskow. Ini gak kelihatan Moskow sebentar ya. Tapi Guinevere, ini winternya apa? Immortalnya pecah guys. Bang, pagi tadi live gak sih? Enggak live gue tadi pagi. Gue tiduran coy. Moskop tersadon dari seorang Selena. Di sisi lain, Fanny-nya pun kelihatan mortality. Nepokingan dari seorang Guinevere. Fanny ditumbangkan dari seorang Gwyn. Neko. Kamar pos Harit. Ronodes. Tiba-tiba ke Odette. Tekan Fanny back-nya. Nepokingan Odette tumbangkan dari seorang Deep Jet. Oke, tidak sama badang di sini. Tidak kejar nampaknya. Blitter. Digunakan. Cakaran Selena. One last hit badang. Winter. Transion from Sanzu. Tiba-tiba buka outplay from Sanzu. Namun Sanzu yang tumbang dari seorang Harit. Karina is coming. Karir tersebut Harit menjadi target locking. Nampaknya Karina dikejar-kejar seorang Astrul nampaknya. Astrul, oh dibalikin kah? Nggak dibalikin rupanya. Tuh, mending Astrul ini cok. Ambilin jauh tuh ini. Ini ambilin jauh kalau gua itu guys. Mending gua ambilin jauh ya. Karena recall guys, gak jadi ngelot kan. Kelas. Udah, tinggal Astrul dikejar, betul-betul imed. Namun lihat oke, okay, Sakarina. Salah arah nampaknya, ketinggalan dari seorang Astrul. Allah Akbar. Colek kalornya, ini takut-takut pagi, semua orang ngelot. Jir lah, lama banget ya. Lu di PS apa bang? Gua PC cok, gua pakai PC. Oke, okay, jika depan inisiasi langsung ke ultimate-nya. Namun badang! Karena Fanny kali ini masih selamat. Namun Aldous berikan seorang Odette. Di sisi lain, Winter Aldous. Dikejar-kejar Sugar Panda, Aldous tumbang. Badang juga tumbang di arah itu. Oke, okay, Karina, bersama Moskop yang tersisa dari Onyx. Oke, okay, Glyph Minion dari seorang Fanny. Nah, MPL kayak ini. Dia cong hard game banget anjir. Oke, Karina sudah mulai up ke depan. Throw Selena, Zaman Force dibuka Harit. Moskop hadir. Cuma untuk defend. Kalau dia pre-hit di end saja nampaknya dari anak-anak RRQ. Take a game yang keempat. Victory! Gacor Cloud. Ya, cok. Your team you, ya. Is banning. Abis ini gua skip semua dulu ya, oke. Okay. Abis ini ada Kalingga 4 orang, ada si Kaze 3 orang, oke. Okay. Aku tidak pernah berhenti skip dulu berjalan. Ya. Yang main cuma Siro. Siro terus si siapa ya itu ya? Saatnya Siro, memainkan Irama. Astrul makin ya, oke. Okay. Siro, sorry si Siro Satoru makin ya, oke. Okay. Kalingga 4, 3, si Kaze. Aima digendong Siro rednya. Aima digendong Siro rednya. Aku terlahir dengan batang. Siro ini, Siro itu idol di sini cok. Lu jangan macam-macam, kasih tau roh. Gameplaymu setelah time skip anjas. Ini. Takut aku guys sama Siro. Takut aku Digi. Digo, kenapa di?
tahu roh kekuatan. Kekuatan W10 roh. Oke, okay, Guinevere di band. Ayo go. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Oke, okay, Franco di band dari seorang Rens buronan. Kemudian dari seorang fans, apakah yang akan diamankan? Gomu-gomuno. Yoi, gomu-gomuno. Fans. Ban apakah fans? Bagiku, kesenangan adalah segalanya. One-one yang di band. Dan Satoru, oke, okay, pick Zilong kah Satorunya? Bang, kakak sholat Jumat. Ya, gue kesiangan cok, tuh hari Jumat guys. Siangan gue anjir. Gara-gara video kalian guys. Gue edit. Luffy sama dengan Kufra. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Is picking. Luffy itu ini. Ini saatnya menguasai lapangan. Bang, jomblo enggak? Kagak. Kenapa emang? Lu punya kakak kah? Mau dipacarin sama gua boleh. Oke, Siro Bruno. Di videonya kapan di-up? Lagi proses, Ro. Lagi proses, Ro. Sima sebelahnya ada Siwa. Aima, Aima sebelahnya ada Siwa. Ror, Arsely welcome. Kufra, Kenma Kufra. Siwa nih di, kasih tau Ror. Sang Naga telah kembali. Oke, Satoru Zilong ya. Kemudian Ranzi Buronan, apakah yang akan diamankan Ranzi Buronan? Siwa skin apa di? Ya skin inilah. Siwa tuh skin hero co. Skin dawing. Oke, okay. Bola api guys. Siwa tuh. Oke, okay, fans. 3000 dunia. Fan pakai jet. Martis nampak. Tidak ada satupun lawan yang pantas. Kemudian Sugar Panda. Apakah yang akan diamankan Sugar Panda? Yang terkuatlah. Yang bertahan. Son Siwa di. Nggak bisa guys. Oke, okay. Bisa putar musik, oke okay, ini lagi biarkan record. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Xavier dari seorang Renji Brunan ke arah ujung. Holland yang diband dari seorang Pericu ya. Pericu. Kemudian Cleons, apakah yang akan diband Cleonsnya? Bintang jatuh membawa kita ke sini. Bro Isper Karo. Bruno ini cok. Bruno pengen anjay. Bruno Petri. Ayo roh Bruno Petri roh. Udah kayak ujung aja Bruno lu cok. Bruno pengen biar kayak Belerik roh. Ayo ayo roh. Sugar Panda. Apakah dia pick Yujong ataukah Popius? Popius. Siapa yang mau dipepo-pepo-pepo? Bertarulah di hadapanku. Percayalah dengan ucapanku. Dairot. Rupanya. Kemudian, oke, okay, NSP Assassin. Oh, panik kah? Cleons Angela kah? Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Oke, Panika yang akan diamankan karena Cleon sudah mengalahkan Angela rupanya. Tuan, apa perintahmu? Benar saja, Pani. Your team is picking. Kemudian Pericu, last pick dari seorang Pericu. Kekilion kah? Apakah kamu Nana, ya? Ingin berteman dengan Nana? Oke, sudah melakukan draft pick dari kedua tim. Dari Onyx ada Bruno, Kufra, Martis, Dirot dan juga Nana. Kemudian dari RRQ ada Angela, Pani, Xavier,
Zilong dan juga Beatrix. Kasihan udah kakak, teman gue pengen link, pasti gak dikasih. Ini aja, match ini aja ntar lu main sama teman lu lagi. Match 7 aja lu main ntar sama teman lu lagi, oke? Okay? Baru dia pakai link, oke? Okay? Ajak aja ntar cuma kawan lu di match 7, oke? Okay, soalnya match 6 gantian ya. Dari tadi kali nggak nunggu sama si ini guys, sama si Raje, oke? Okay? Raje nggak sih? KJ. Oke, okay, dari Ionic ada Martis, Kufra, Dirot, Nana dan juga Bruno ya. Kemudian dari RRQ ada Pani, Xavier, Zilong, Angela dan juga Beatrix. Raji siapa? Salah sebut. Lu cok, lu KJ. Raji. Kasih maksudnya. Oke. Okay. Welcome to Mobile Legends. Salah sebut guys, enggak ngaruh, oke. Okay. Salah sebut dikit enggak ngaruh. Masuk ke dalam match-nya. Match yang ke 5 ya. Fanny menggunakan, ada NS Speed Assassin menggunakan Fanny rupanya dari jungler RRQ. Kemudian ada Fan pakai Jet. Martis jungler ya. Dari jungler Orion. Itu darat mah. Darat kah emang? Emang ya darat. Padahal enggak pakai skin, guys. Oh, pakai skin scalar, guys. Satu gua pergerakan menyepuk Bruno ke arah seorang Cleons. Nampaknya. Oke, okay, Cleon. Kompetisi dari seorang Siro, asal dengan Matrix-nya. Topok damage juga karena Siro rupanya. Sehingga Siro kehilangan setengah bar darah di arah bawah. Dia topok karena Zilongnya, PTB digunakan, Satoru Zilong. Apakah tumbang? One last hit Satoru. Oke, okay, Rainer, standby from Azrul. Sama-sama kehilangan setengah darah. Buat lane dari kedua tim, Onyx maupun RRQ. Repens, kena Azrul. Riker digunakan Azrulnya karena belakang. Adik kata Angel, aplikan juga Siro karena belakang untuk menghindar dari kepokan seorang Cleon. Buat merusuh karena Orange Buff dari seorang Fanny. Menggunakan Satoru untuk Fanny. Arthur jalan di arah atas, Mortal Coil, Fan pakai Jet, Arthur diamankan, Astro yang ditumbangkan dari Fan pakai Jet. Onyx sudah mulai setup karena turtle. Downing light. Ditembakkan ke tempat. Defense from Kufra. Oke, bakal dikontes. Fanny mempikup serang Martis. Namun oke, Fanny juga tumbang. Tapi turtle-nya menjadi milik dari anak-anak Onyx ya. Turtle Nana ya guys ya. Mystic Peel. Cuma dibuka for nothing. Nupain dari seorang Nana. Nana sekarat. Apa bisa selamat? Mystic Peel. Nana masih bisa selamat. Dan lebih hokinya lagi, dia pasifnya nggak hilang guys, pasifnya tetap ada guys, anjas. Charles Kupra, Tyrant Repens, for nothing, dan suruh Kenma. Kira-kira Bruno, mantul-mantul bolanya. Cleon kebukul mundur, di sisi lain Azrul masih predet karena seorang minionnya. Oke, inisiasi Fanny mencuri buff, namun ada pergerakan Fanny pakai Jet karena buffnya. Fanny pukul mundur. Kita lihat. Kirain ngeri nih Fanny-nya NS Assassin guys. Oke, retribution. Oh, ngeri guys. Mencium nyolong buff Martis nampaknya. Kerasukan Hardguard Angela dari seorang Cleon ya. NS Speed Assassin-nya. Wah, parah lu bang. Gua kira ngeri guys. Menghina. Enggak, maksudnya ini guys, apa namanya? Namanya kan Sangar anjay, NS Speed Assassin anjay. Dia ya, enggak sih NS dengan Assassin dan defense flicker for defensive dari seorang Cleons.
ngejek. Kagak, kagak ngejek sumpah. Sumpah itu kagak ngejek gua. Bisanya ngejek. Oke, kabel lagi ke depan. Kasih game yang terjadi dan soal skill assassin-nya. Kemprong Nana, double kill nampaknya. Setelah diejek, nampaknya dia double kill. Tapi juga tumbang dari seorang Dairon. Downing Light Felix, Dairon juga tumbang. Triple kill bahkan dari seorang diejeknya ya guys ya. Kelas bang diejek. Kelas bang NS Speed Assassin. Gak ngejek, cok. Bisanya ngejek. NS Speed Assassin udah mengantongi 4 poin kill nih. Sementara 4 gadget. Oke, baru 1 poin kill yang dikantongin ya. Dari seorang fan pake gadgetnya. Top damage, Raden Rapati from Masrul ke arah depan, namun oke for nothing. Gak pernah kena siapa-siapa. Di poking dari Raden Zero. Lain Nana ditumbangkan dari seorang Sapir. Turtle-nya menjadi milik Kupra. Paling terjebak ya tersebut. Ada Hargard Angela dibuka merasuki ke dalam tubuh seorang NS Speed Assassin. Dapat flanking dan seorang Sapir disambungkan di rootnya. Ternyata pokoknya dari seorang Zero. Astral dan juga Ranzi dipukul mundur. Di sisi lain, Full Shower dibuka. Pani hadir dari arah belakangnya tadi ya guys ya. Bersama dengan Angela yang datang. Pani ini belum pick up siapa-siapa. Rupanya. Oke, merusuh Sugar Panda lagi ke depan. Dan seorang Fanny nampaknya dia target locking. Ditumbangkan pula Fanny dan Sugar Panda. Dengan defense Baron Dance from Kenma. Pada karena Asrul dan juga Angela di TB. Namun oke, dari seorang Kupra yang terpick off, ter-outplay dari Metric Asrul. Lama banget, cok. Dekapan Zero. Udah dapat 2 guys, tapi Sapir tumbang dari seorang Nana di arah mid lane. Panik ke purple buff, final victory karena mid lane langsung mendapatkan poin kill lagi. NS Speed Assassin yang kita lihat, anjas kelas bang NS. Senang udah bisa mainkan bang di, udah 4 orang kan Kalingga, 4 orang kan Kalingga, bisa. Iya oke, bisa. Oke, Zilo, One Translation bersama dengan Sugar Panda di arah bawah. Oke, kita tinggalnya. Lain, oke Zilo tumbang. Sama dengan Angela yang tumbang dari sini nampaknya. Oke, Angela, sorry, siapa namanya ini? Martis ya, tumbang Angela. Ultimate Nana, namun oke, Kenmanya tumbang dari seorang Angela. Guarding Angela dari seorang Bruno. Flicker digunakan, Flicker juga nampaknya Bruno Zero. Shredding digunakan. Final victory panik karena seorang Zero tumbang dari seorang Felix. Namun Felix juga tumbang, ditumbang Sugar Panda kita lihat. NS Speed Assassin pun dipukul mundur karena sekarat banget ya. Dari kekuatan seorang Dirot, Sugar Panda. Ini Dirotnya gendong-gendong guys. Kelas Dirot, Sugar. Asrul mendapatkan satu buah outer turret ya dari atas. Pajak KS gua. Emang lu udah ada mahkota kah? Raja KS. Wih langsung 2 cowok jadi Molina guys. Bisa gitu ya harus sekarang. Emang lu udah ada mahkotanya masih singgah sana ya? Jadi raja ya? Raja KS. Wuh, tanya repair from Kenma for nothing. Nah pokingan Angela, ultimate bukan anaknya. Untuk backup Kupra, masih bisa selamat mundur Kupra dengan selamat. Double Fanny karena Nana dia terkait blocking. Ada Mystic Field, Downing Light karena seorang Nananya tumpang dari seorang Fanny. Pada tengah poking gak, Teres from Kenma ditumbang dari seorang Angela. Oke, Sliding Bruno, Felix, Felix ke belakang. One Last Hit Felix tumbang dari seorang Zero. Pity 2H, oke, Felix pokingan lagi. Ada pokingan karena mid lane. Gila bang Divani, gila cok. Keren banget pandai Fanny-nya. Keren. Oke, ada Mystic Attack. Wesker from Astral mempick up seorang Zero kita lihat. Guy Wesker
coming. Kota gua digunakan. Angela dari Rocket Locking. Angela, apa tumbang? Angela tumbang. Tapi lihat, Downing Light from Buronan belum bisa mempick up seorang fan pakai jet ya. Oke, ultimate dibuka nananya karena Beatrix dia target locking. Beatrix masih punya ada regen namun dikatik langsung di rot. Beatrix tumbang, ditumbangkan dari seorang sugar panda. Ultimate dibuka di rotnya. Namun lihat Felix tumbang, ditumbangkan dari seorang nana. Ada slot nggak bang? Match 7 bang, match 7 baru ada. Match 7 baru ada slot bang Aether. Pani terkenalin, Pani tumbangkan. Angela kali ini mencoba untuk kabur. Tadi defense from Kenma. Sudahnya prehit, double kill diamankan Zero kita lihat. Namun purple buff Pani menjadi milik dari anak-anak Onyx. Mystic Peel, karena kehilangan pasif. Ada pergerakan dari seorang Zero ke depan. Namun oke, dibayang-bayangin Zilong nampaknya ada ultimate-nya. Iya guys-nya. Oke, Zero mendapatkan poin kill lagi karena seorang Xavier yang ditumbangkan nampaknya. Warena Rapati from Astral. For nothing ya. Woy, halo. Benjol gua. Nana, tumbang nampaknya, ditumbangkan Fanny. Sisi lain Zero dikejar dari Dirot dan juga Zero. Karena Ricky versus Onyx, WK, lihat Mega Kill diamankan Zero. Zero masih ingin lebih, ada Mystic Peel. Fanny is coming, flicker ke belakang. Mousing Ball Cobra, Fanny tumbang dari seorang Sugar Panda. Lucaur Beatrix, for nothing, Tyrannus from Kenma. Langsung flicker ke depan, lihat Mousing Ball diamankan dari seorang Zero-nya. Umpan lambung from Kenma, tapi Kenma tumbang ya, ditumbangkan Astral guys. Oke, Astral bakal di flanking dari seorang Fanny pakai Jet. Buka coil, Downing Light dari seorang Xavier, tapi lihat inner turret didapatkan dari anak-anak Onyx di arah bawah. Oke, Lordnya sudah mulai masuk ke dalam base turret. Apakah bisa di defend ataukah dilanjutin warnya dari anak-anak Onyx? Oke, nggak ada bisnis maju ya, karena nggak ada Cobra guys. Mereka baru up. Lordnya pun masih bisa di-depend dari teman-teman RRQ. Pani Cable, simbol Cobra. Pani Argat Angela. Memeka Pani masih bisa untuk mundur rupanya Pani. NS Speed Assassin. Kita lihat. Render Rapati from Asrul konek ke arah seorang Nana Pericu tadi tapi ditumbangkan ya Pericu. Kali ini Oris Bapani terancam. Kepok-kepokan Zero ke depan kan sebagai Beatrix-nya. Oke, untuk tim kancaman saya namun oke, Hargat Angel lah sudah dibuka rupanya. Gak ada Hargat lagi untuk beberapa menit ke depan dari seorang Angel. Sorry, beberapa detik ke depan dari seorang Angel. Lihat di arah atas Satoru split push. Lah Satoru. Cable menang victory karena Bruno. Bruno kali ini memukul mundur Pani ultimate Nana. Dihindari nampaknya dari anak-anak RRQ ya dengan flicker.
Nih cuan si Nana guys, mancing flicker musuh guys, anjas. Belum ada inisiasi dari anak-anak Oracle Lord. Belum jadi target locking, possible Kupra, pengen jadi boneka. Landing lag, backup, panik tumbang! Ditumbangkan dari seorang pericu dengan Plapshot dari Wesker from Azrul, karena seorang Kenma. Tiba-tiba Nana, oke, tapi Mystic Veil-nya connect. Tapi jadi target locking, Nana kali ini sekarat, bisa selamat rupanya. Tapi oke, lock-nya didapatkan dari anak-anak Onyx. Jadi, Zero, WON, ketemu WON, Time Revenge. Pikir Patrick ada belakang, Patrick dikejar dari seorang Kupra. Kupra Kenma, karena Beatrix Azrul dikejar-kejar nampaknya, gak dikasih selamat nih guys. Shower, Dinda dengan sledding, pokingan, Zero, tumbang pula Beatrix Azrul dari seorang Kenma. Defense from Kupra melakukan flanking dari serang silongnya. Bener tumpang dari serang silong. Namun silong juga tumpang. Bot lane diamankan dari serang sugar pandanya nampaknya. Tokoyo, Misty Peel, Kepir. Kenal in final victory. Van Digi dibukul tubuh mundur. Selain dari atas lordnya sudah mulai masuk. Ada harga sembilan dibuka. Mereka serang Felixnya. Mana? Lordnya ke depan. Bisa tetap di-defend lordnya. Oke bestnya. Gimana anak mereka depan. Tokoy lagi Martis, Cable Pani, Patrick is coming, Astro pulit Bennett ditumpangkan Martis dari seorang Patrick Astro. Oke, minion titannya masuk, oke kena turret. Apa yang di end? Dikit lagi cok. Dikit lagi guys. Nana seorang diri, gak bisa menggocek Pani. Nana apa yang ditumbangkan? Oke, kerangan pasif Nananya. Nana pun masih bisa selamat ya. Dikit lagi loh padahal guys. Tadi ada sebuah ultimate dibuka di road for nothing ya, nggak connect ultimate-nya sehingga Pani masih bisa untuk mundur dengan selamat. Outer turret di arah bawah didapatkan Satoru, tipis-tipis Satoru melakukan tipus. Again and again, Dirot Sugar Panda mendapatkan pundi-pundi killnya. Legendary from Sugar Panda. Downing Light, Mystic Peel, Zero, ke depan, Time Defense, Ultimate Nana, mereka depan, Kenma is coming, bagus sekali, di end saja dari anak-anak Onyx take game yang kelima. Victory. Kaze login, Kalinga login. Tegas guys. Gas bang. Oke, okay, thank you. Your team is banning. Okay, masuk ke dalam dropnya. Kalinga, ban apakah Kalinganya? Masih boleh lagi nggak bang next game? Boleh, donate aja. Hijaukan Florin nampaknya dari Kalinga di band. Kemudian dari seorang Kaze. Apakah yang akan diamankan Kazenya? Darahku membara sampai aku mati. Halo si Cek. Ada slot habis ini Cek. Ada slot habis ini si Cek. Ada apa siapa habis ini ya? Ada Zero, Kenma, Azrul, habis itu si Sugar Panda. 10 tahun aku di penjara. Ada si siapa namanya? Aku tidak si pintar, Jesse. Tapi aku tahu. 10 aja bang. Oke, 10. Oke.
Ada si siapa? Jesse. Cinta dan harapan. Live YouTube juga kan, Bang? Enggak. Live TikTok doang. Ntar direcord abis itu diupload di YouTube, guys. Hut-hut. Aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Ayo, Dexter. Waktunya pertunjukan kita. Oke, Claude. Thank you. Udah absen. Semua akan ini saatnya menguasai lapangan. Your team is picking. Pedangku menyerang seperti angin yang membelah daun. Bang, ya Ling. Pedang lo membelah daun. Tinju dibalas tinju. Your team is picking. Aku pasti bisa menembus kegelapan jika aku Your cukup cepat. Your team is banning. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Oke, inilah yang di-win. Aku terlahir dengan bakat. Oke, live yang kemarin malam udah gua upload ya. Part 160, guys, yang kemarin malam. Semuanya akan dilahap Your oleh api. Your team is picking. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Allahu Akbar. Oke, dari seorang Nis, apakah yang kedemankan Nisnya, apakah Dairot? Dairot kah? Dari Nis. Aku akan memilih jalanku sendiri. Your team is picking. Halo, halo Acel, welcome Acel. Oke, oh. Waktunya pergi ke Erudisio. Ini ikut jaringannya, lekali. Pakai WiFi lah. Dia upload channel mana, Bang? Channel gua ini, guys. Ah, itu oke. Udah. Mana ada WiFi nge-lag, cok? Hapuskan semua ketidakadilan. Mana ada WiFi nge-lag kalau lu sendirian yang make, oke? Okay. WiFi plus data, gua malahan. Free, Bang. Kagak, oke. Okay. Kadita kah? Kadita dari LKZ ya. Samudra mematuhi kehendakku. KZ Nis Fiero. Fiero, anjas. Oke, okay, sudah melakukan draft rupanya. Dari kedua tim. Dari Onyx, ada Bruno, The Cupra, Fanny, Arlott, dan juga Kadita. Kemudian dari RRQ, ada Claude, ada Pakuito, The Link, Lilia, dan juga Chow. Ada slot free nggak? Slot quiz aja sih, guys. Tapi harus tap-tap layar, guys. Sampai 15k tap-tap. Baru ku kasih quiz. Oke, mau nggak kalian? Tap-tap layar sampai 15k, ku kasih quiz. Yang menangin quiz, ku kasih slot main, oke? Quiznya yang gampang, Bang. Iya, quiz gua gampang, cok.
Cooldown spill ya, Bang. Kok lu yang kasih kuis, kok? Kok lu yang kasih kuis, Anjay? Gua lah, oke. Okay. Lu yang live sini kalau lu yang mau kasih kuis, oke. Lu yang live sini, Cok, kalau lu mau kasih kuis. Kita gantian, oke. Mau enggak lu? Oke, okay, dari Serap Piero karap Orange Pop nampaknya, jungle dari Onyx. Halo Bang Dial, San Suikom, San. Kemudian dari seorang Link Sky. Anjay, menggunakan Link ya, lajang lu dari anarki. Biar bawah, Zero, di poking-poking guys, dari seorang Super Dis, Super Dit, sorry, dan juga Cry. Biar atas ada Kalinga, satu buah pokingan, berdeh mekar seorang Nis dari seorang Kalinga. Hero-nya masih sangat santai, saya nampak ya, lihat Hero guys, anjas santai kali, di set udah tau kali dia caranya pakai Bruno guys. Oke, Jekundo terlalu imed karena belakang, namun Hero sekarang masih belum sliding. Lihat, Silent Killer Kalinga solo pick off di top lane dari seorang Kalinga. Sementara itu KZ dengan Kaditanya. Biru panis kami kan Lili Asrul bisa menggocek, ditumbangkan nampaknya dari seorang Piero. Sorry. 15k kan Bang? Ya 15k like, gue kasih kuis. Oke, okay, Bang Yoga. Oke, okay, Kalinga masih punya shield. Dikejar depan ini, namun Kalinga masih selamat. Tempe Soblet dibuka dari seorang Sky Pitling. Mendapatkan satu poin kill ya, Kadita yang ditumbangkan di arah midlane. Bang D, soal Valen kemarin, sorry ya. Aman. Posisi lu ini kurang ini, Cok. Posisi lu tuh main Valen ini, Anjay. Kurang apa ya, kurang aman, anjir. Lu main Valen kayak main Beleric, Cok. Kalau lu copy ulti Teris, tunggu ini, Cok, tunggu berkurang semua skillnya, tunggu skill lawan cooldown, oke, okay, baru lu masuk. Kalau skillnya masih lengkap, sayang lu yang kemakan, Cok. Oke, okay, pengen Kupra akan depan. Hits di sisi lain, solo pick up lagi Zero. Kalau ada yang tumbang di arah bawah, tapi lihat Linknya tumbang dan short Kenma, panas slash unlock. Apa terjadi, Cok tumbang dengan Lilia. Ternyata menjadi milik Paku itu Kalinga. Tapi Kalinga dengan pokingan, masih punya shield, dikejar-kejar Kupra. Oke, Kalinga still survive rupanya. Tapi ya, turtle-nya ya, menjadi milik Kalinga. Double kill diamankan Kenma juga tadi. Raw armor guys, bayangin. Double kill di atas turtle. Anjas. Kenma. Solo pick up lagi Kalinga di arah top lane. Arlott yang tersolo kill lagi dari Kalinga. War terjadi lagi dari bawah. Racing duet from Kai. Ada satu kosen Kadita ke depan. Kenma, Harry Page, Chow, Juwam Dragon from Deeds. Karena seorang Buru yang tumpahkan seorang Link. Tapi Linknya juga tumbang seorang Kadita. Panis kami, Chow tumbang. Case gaming terjadi, namun oke, Panin lebih milih untuk mundur. Asrul menzoning dengan gam-gamnya ke depan. Namun Asrul kali ini, oke, dizoning lagi Kadita. Mundur, mundur. Seru WKWK, yoi. Kedua mid lane dari kedua tim, masih clear minion saja, clear wave minion di arah mid lane. Dan rotasi ke atas, kena kontrak. Satu buah slash, Jekundo, final slash dikeluarkan lagi. Namun lihat, oke, Kalinga, one last hit, tumbang teroutplay dari seorang Nis di arah atas. Solo pick off from Nis, dua from Kai, namun Kai hilang, ditumbangkan dari seorang Zero.
Panis coming. Keras loh di fisika. Indodits. Kemudian oke, okay, lebih milih mundur rupanya dari anak-anak Aratu. Malam ini gak ngebantai lagi. Kenapa gak ngebantai? Gua bingung banget antara Teriza sama Arlott. Mending Teriza lah, cok. Mending Teriza lah itu, waktu itu. Iya, kalau bisa. Malam ini gak ngebantai lagi, bang. Gue updragon cowoknya, namun cowoknya tumbang dari Sword Zero. Kali ini paninya kehilangan arah, kena konstrik orang Kalingga. Ling is coming, panin tumbang. Ditumbangkan dari seorang Sky. Oke, Sky mencoba untuk kabur. Kepang pop gimmick dari Sword Zero. Sky masih bisa mundur. Terry plays from Kenma, karena orang Kalingganya. Kalingga tumbang, ditumbangkan dari Zero. Ada sebuah ocean. Oripai Asrul bisa menghindar dari kepungan serangan kita ya. Aramis coming, Black Shoes Lilia for defensive. Anjas, gue cek Arlott ya dari serangan kita. Saya dari serangan Lilianya. Tahan repense, Kupra Chow menjadi target locking. Chow ini final slash, Arlott Chow ditumbangkan nampaknya dari seorang Nis. Besok dia, besok kali guys coming. Pokoknya mekan seorang Zero, kena Kostrek. Kita masih bisa slending, Peter juga Zero karena belakang. Namun lebih kapan Kenma ke depan. Rockway from Kadita, Duar sudah meledak. Kling ditumbangkan besar Pak Kuito yang ditumbangkan dari seorang Kaze. Lilia sekarang tumbang juga dari seorang Nis. Sisa Cloud DKI seorang diri dari kubu RRQ. Sisin bilangnya ambil Arlott aja sih. Penair minta Teriza lah, gua bingung pemain. Sebenarnya kalau gua ya lebih cocok ke ini sih, ke Naen guys. Ambil Teriza aja, cok. Teriza itu lama ini anjir. Lama, cok, CC-nya Teriza ngumpul lagi. Kalau Arlott sekilas doang, cok. Itu pun kalau kena, kalau kayak Teriza kan gampang kenanya guys. Kalau Arlott susah kan kenanya ultinya guys. Soalnya range-nya jauh guys. Range-nya dekat. Tidak lama, pengen beli truk. Gantar Pemai. Oke, tadi repair for nothing dari Kenma. Dari belakang, kena kontrak. Final slash Arlott, oke, okay, berikan digunakan. Dikejar-kejar dari Ling Arlottnya. Arlott, Nis, one last hit. Masih ada slash, tempe sobat dibuka Ling. Arlott kali ini tumbang dari seorang Sky. Destinasi lain, Pani Piero terpikop dari Chow. Hits, tapi di arah bawah Kadita mendapatkan Osama Ball-nya. Claudia yang tumbangkan, berapa track. Buka Ling, mega kill dapatkan Siro. Double kill kah Siro? Langsung dikejar, ada Ocean, flicker Siro-nya. Melihat gam-gam Lilia connect, Astro menjadi target locking dari seorang Zero-nya. Zero mendapatkan point kill lagi dari seorang dari seorang Lilia yang ditumbangkan. Zero. Jam segini udah match 6 aja. Nah ini match 3 sih guys. Tadi ini cok, apa lanjut sore guys. Tadi sore gua dapat 3 match. Jadi gua lanjut aja dah. Wah, tanggung upload video cuman ini, cok, cuman sampai match 3. Mending gua sambung aja, cok. Iya enggak sih?
Karena revenge, cow-nya. Lalu bawa set Kadita, Battle Slash. Masa dilewarkan Kadita, cow tumpang. Kemudian dari seorang Kupra mendapatkan mega kill-nya. Astral, Black Soul sekarang di belakang menggocek pemain-pemain Onyx. Satu boss Slash Arlok. Star ke depan, Astro One Last Hit, tempatnya tumbang Astrolnya. Oh, tumbang. Oh, dia juga tumbang di arah bawah dari seorang Fiero. Paling kena komplimik dari seorang Zero. Tempe Sobret dibuka, ada Kupra is coming. King masih punya soalkan, lalu lakang yang ditumbangkan dari seorang Nis nampaknya. Blink Sky-nya. Halo Ren, welcome Ren. Main ke Ren, mainlah. Enggak. Parah sih. Parah coret ninja guys. Kalau ditumbang dari seorang Nis. Aduh mekanik antara kedua X-Men ini. Wokingan Pak Wito tersadon arrow-nya dari seorang Kalinga. Dari jam berapa nih? Dari jam 7. Kalinga di arah atas orang diri dikejar-kejar Fanny. Kalinga bisa menggocek, masih punya skill Kalinga. Licker. Oke, dari seorang Zero is coming card tersebut. Satu bongkar super speed didapatkan Kalinga. Tapi Zero di mic-nya masuk, ditumbangkan pula Kalingganya. Monster kill diamankan Zero-nya. Burung Zero, aduh. Udah kayak Siwai, cok. Siwai, Zero guys. Tersimbol Kupra. Tapi mundur. Asal tekan pokingan, Dexos, kadang salah. Kemudian, oke, Kadita Ocean. Tumbang pula Lilia Astro dari seorang Zero. Godlike from Zero. Iya, guys-nya. Serem anjir, Bruno Zero guys, sakit banget gimmicknya anjir. Tapi Pani di area mid lane, dikejar-kejar Chou dan juga Pak Wito. Ininya, di cutting, ditumpangkan di seorang Lee, Tail Race. Dari seorang Kenma, TP Sobret dibuka, Kadita tersaton, pick off dari seorang Pak Wito. Satu bawah konsil dibuka dari seorang Super Deed, sambil Kalinga untuk kabur. Dari kepukan seorang Zero, yang legendary nampaknya Zero yang 916, cok Zero. Kayak apa ndak snowball guys. Dragon, Zero terlalu jauh, tersatu dari seorang Kalinga. Zero yang terculik, oke, gak bisa dilihat, kalau yang Kupra. Slash Arlok, no constrict, dari seorang Kalinga. Oke, slash lagi, karena Chou-nya sekarang ada di Kundo. Hari ini, kompok Lilia, kalau dengar Arlok yang tumpahkan dan seorang Lilia Astrol. Ya, kak, ya, oke, okay. Kenma, Kingan, Henry Pen, tumbang, tersatu pula Kenmanya. Dari seorang Kalinga. Oke, okay, kesatuan semua nih, guys. Member-member Onyx. Panis kami, para mid lane. Di mech dari seorang Kalinga dan juga Astrol membuat Panis pull mundur, kita lihat. Bang, ada free gak jawab? Maksudnya? Maksudnya apa? Ada free gak jawab bang? Ada free gak bang jawab? Gak ada guys. Quiz doang ada, adanya quiz doang guys. Menangin quiz dapat free guys. Tapi harus tap-tap layar sampai 15k like, oke. Okay. Wito tersatdown dari seorang Bruno di arah atas. Terlalu jauh nampaknya inisiasi dari seorang Kalinga. Kalinga, tepi pop, besar Kadita. Bruno Chow, roper dibuka, duar, sudah meledak. Black Sus, dilihat, terkena angin. Banyak banget member Onyx yang tersebut double kill bahkan dia wanter Arlotnya. Ya, ya. Oke. Okay. Ya, Arlot free loh sih. Bisa join membership bang. Tapi sobat dibuka linknya tersebut, namun linknya retribution. Link menjalankan hari, tumbang pula linknya, ditumbangkan dari Strong Zero. Membership itu apa guys? Maksudnya membership itu gimana? Membership itu gimana cok? Gua nggak ada membership sih guys. Membership
Membership tuh gimana, Scorpio? Oke, dibelokkan nampak elornya dari Zero. Sisi lain, Choningan, Kupra bersama dengan Kadita karena seorang Super Deeds. Oke, Zero berhasil pick off floor ya dari seorang Zero-nya. Masih bisa di-defend lord-nya dari Zero. Oh, Nino, welcome. Bisa, kasih slot gua aja di tiap dia mau main. Gak beda harganya, cok. Jadi dia langganan di akun gua. Ya, cuman tapi gimana ya, harganya beda, anjir. Iya enggak? Iya enggak? Oke, pokoknya kamu kami lihat ke depan. Satu ultimate dibuka Zero-nya. Nampaknya. Oke, di sisi lain dari Zero. Bedanya. Ya beda lah. Kan kamu harga khusus. Final victory slash. Oke, okay, Kupra tumbang dua dragon, namun lihat dari seorang waktu itu di depan ditumbangkan rupanya. Terus lagi, oke, okay, double kill diamankan Bruno ke arah seorang cowok yang ditumbangkan. Hai, pokok Inex, kita lihat Inex. Wes, tumbang final stage. TP Sobet dibuka link for defensive karena soal Zero. Namun linknya, oke, okay, apakah ditumbangkan? Ditumbangkan. Basic 2, from Kai for defensive. Namun lihat Zero fokus karena end nampaknya di end saja dari Zero. Gua belum ngerti, coy, itu caranya, guys. Membership gitu, guys. Maksudnya gimana tuh, guys? Aku udah dulu, bang. Oke, okay, Asrul. Bener gua gimana nih? Udah ke Space Siwa, cok. Udah ke Siwa ya, cok. Ini kali enggak bawa ayam, cok. Bruno. Penuh semua slot kah, bang? Abis ini min berapa ya? Min 5 sih abis ini, guys. Min 5. Ya, min 5, guys. Gas, bang, gas. Thank you, ya. Your team is banning. Oke, kita masuk dalam draft-nya. Oke, dari Chase, apakah yang akan di-ban dari Chase? Penjaga hati. Saatnya memainkan irama. Your dari kilatan cahaya. Oh, 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 oh. Hut-hut, aku seorang ahli Your waktu. Namaku Digi. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Oke, okay, Joy di ban dan juga Fanny yang di ban ya. Kemudian Digi dan Wanwan di ban dari Onyx. Sugar Panda, ban apakah? Samudra memandangi. Tumben cepat apa nih? Tumben cepat. Bang, udah match 7 aja. Ini sebenarnya match keempat, guys. Tadi ini sambungan tadi siang. Tadi sore kan gua dapat ini, guys. 3 match. Habis itu gua sambung, guys. 4 5 6 7 ah.
Harusnya ini match 4 sih, guys. Gua sambung tadi, oke, match yang tadi siang. Soalnya ini kalau upload video tuh kalau cuma 3 match aku gimana ya? Minuto nanggung kali, Cok. Akan mengakhiri masalah. Nanggung kali kan ya, mending gua sambung aja, guys. Biar sekalian, Cok. Minotaur yang diban dari Shimotsuki Asura nampaknya. Dari Jesse, Pitamura. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Kufra from Kenma. LKZ dan Elnis. Kali ini Xavier. Pilihan ada di tangan. Mas 8-0 gak bang? Iya, kosong iki. Ada slot abis ini iki. Hapuskan semua ketidakadilan. Lo jangan jangan sin lagi. Lo jangan jangan sin lagi, Cok. Lo sin kah? Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkanku dikhianati olehnya. Lo jangan jangan sin lagi, Cok. Pemai. Lagi nunggu sin kalau mau main. Walah, sinnya mana? Sinnya mana? Abis ini ada slot loh. Kalau ada mau main. Mau berlima langsung guys abis ini. Biasa bang malam minggu. Waktunya pergi ke Erudisio. Oh iya, untuk bersenang-senang. Aku akan memilih jalanku your sendiri. Your team is banning. Oke, Shimotsuki Asura. Udah bang, rate 20 bang. Iya kaget. Iya kaget. Gak ada masuk, Gets, sumpah. Wait ya. Lu udah rate dimana, Gets? Mungkin lagi proses kali ya. Menatap ke arah ujung kehampaan. Udah ada 20 yang bang. Terkuat lah. Your yang bertahan. Enggak ada masuk, Gits. Delay kali ya. Apa gimana ya? Oke, lihat Lancelot yang di ban dari seorang Siro, kemudian Super Whiskey, apakah yang akan diamankan whiskey-nya? Super Whiskey, ban apakah Super Whiskey? Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Bang Di, lo tau gak kenapa Iki nunggu sih? Sampai aku mati. Kagak, emang kenapa? Ya kok kagak dengar juga notifnya? Apa udah donate? Iya ya? Di payment lu berhasil kah? Sini sumber dana Iki. Weka weka. Anjir. Berhasil bang, berhasil ya. Tunggu aja ntar, oke. Masuk tuh kalau berhasil. Paling delay guys. Main-main gratis WKWK. Ayo Dexter. Tanpa sin gak bisa rumtur. Pertunjukan. Oke, Claude Shimotsuki Asura. Kemudian Bruno from Zero. Sugar Panda, apakah yang akan emankan Sugar Panda? Asli Arlott tadi ya. Set gua berapa di abis roh? Ini terakhir roh. Ini last. Oke roh. Oke, Sugar Panda. Apakah Karina Sugar Pandanya? Karina lagi kah? Karena Karina tadi bantai-bantai guys, Karinanya guys. Man, masuk Gets. Masuk Gets. 3000 dunia. Dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Oke. Gets, abis ini Gets ya, main ya. Berarti slot Gets jadi 5 Gets. Berapa sih? Iya, 5 Gets ya. 1 tambah 4, 5 Gets. Semalam sisa berapa? Semalam sisa 1 Gets. Tadi malam Gets main 4 match kan? Tadi malam Gets. Jadi tinggal 1 kan? Nah ini masuk Gets, oke jadi sisa 5. Jadi 5 lagi Gets ya. Iya bang, oke.
Aku terlahir 5. Dengan okay. bakat. Guinevere dari Super Whisky. Abis ini ada Get Super Whisky, ada Asli, terus ada Kenma, Sugar Panda, Siro kalau lagi guys, Siro kalau mau lagi. Lagi ya? Apa lagi ya? Guys sih. Hayra lanjut apa? Apa ini? Siro lanjut up aja pakai shot gua. Boleh, 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 boleh. Tapi Siro ini sih anti-anti ini sih anti-anti dibayarin sih anjay. Ya enggak roh. Tapi lihat ntar guys, oke. Okay. Kalian ada mau kayak tertarik guys. Oke, okay, sudah masuk dalam match-nya dari Onyx ada Chow, Xavier, Guinevere, Arlott dan juga Cloud dari RRQ ada Lilia, Martis, Yuzhong, Bruno dan juga Kufra dari Kenma. Oke, sudah masuk dalam match yang ke-7 nampaknya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Ya, semua udah dapat, Bang. Udah, Gits. Udah bisa nonton tuh, Gits. All troops deployed. Langsung ke depan rupanya dari anak-anak RRQ ya dan juga Onyx. Oke, Sugar Panda sebagai jungler. Langsung ke arah purple buff. Ya, nampaknya. Dari seorang Arlott di arah bawah bersama dengan Oheng ya menggunakan Yuzhong zoning ke depan. Slot min berapa? Min 5 sih. Mystic Field dari seorang Nis ke depan. Ada Mystic lagi. Zero oke okay, dipokok dari seorang Smotsuki Azura nampaknya. Slash Arlott, kena pokingan dari seorang Oheng nampaknya. Melihat Sugar Panda, berhasil mengamankan satu buah gold buff ya dari bawah. Sejauh ini belum ada yang tumbangkan dari kedua tim, dari Onyx maupun RRQ, gak ada yang tumbangkan rupanya. Oh, sudah ada rupanya Siro yang menjadi first blood dari seorang Super Whisky. Zay baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Ikut Bang Zay. Ikut Bang Zay, oke Zay, abis ini ya Zay. Oke, sementara itu ada pergerakan Yuzhong. Black Dragon dibuka, jeng. Ke arah belakang lagi. Langsung saja, ke arah mana kah dia? Oke, menzoning. Downing light, turtle-nya menjadi milik dari anak-anak RRQ. Sugar Panda mengamankan turtle. Di sisi lain, Asli terhadap pasif Yuzhong, ada cutting dari Chow, Asli mendapatkan point kill, namun terkena gam-gam Lilia, the Wild Dragon from Chow, final slash Asli, what a play. Lilia tumbang dari seorang Xavier Ness. Kita lihat, oke, okay, basic attack, Siro dan juga Shimotsuki Asura, Siro one last hit, klik digunakan, masih bisa selamat pula Siro-nya, kita lihat. Main Z, Gets, udah 2, Super Whisky 3, habis itu Asli 4. Habis itu si Sugar 6 Kenma 4 guys. Oke, okay, Mortal Coil Martis, Duel Dragon. Sekarang seorang Martis, namun lihat dari seorang Martisnya masih melemaskan diri, ada backup dari seorang Lilia, namun dikating dari seorang Asli. Martis pun tumbang, tapi di depan Chasey mempick up seorang Xavier. Di Arlott, kena pokingan dari seorang Yuzhong.
Popok dimik lagi, pasifnya aktif. Arlot masih lebih kan? Enggak, belok Arlot. Jam 11 ada slot 3 enggak, Bang? Ada. Habis ini ada, Bang. Final slash, Arlot mengamuk. Terima digunakan Yuzhong-nya untuk menghindar dari kekuasaan Arlot. Pasifnya aktif, Arlot kali sekarat. Pasti ada punya stun ke depan. Namun oke, okay, CC is coming karena Arlot asli. Still survive kah? Oke, okay, coba kundo for nothing. Namun lihat dari seorang Arlotnya di zoning lagi. Arlot nggak terkenal mundur, satu-satu ke depan dia tahu Petrika udah digunakan dari seorang Yuzhong. Tambahin darahnya Arlot, jeng. Black Dragon dibuka dari seorang Yuzhongnya. Langsung ngepokan Arlot kan, terlihat kembang dia. Price kami, Menos Slash, Arlot, Black Sus digunakan. Namun lihat Yuzhongnya, hybrid, oke cowok tumbang. Tapi lihat, Yuzhong masih bisa selamat, nggak selamat tumbang dari seorang Nis. Satu buah downing light dari Nisnya, merenggut nyawa. Menenggelamkan seorang Yuzhong rupanya dari Nis. Oke, semua beli Juniper karena seorang Zero. Ultimate dibuka, Zero One lah sih tumbang lagi dan lagi dari seorang Super Whiskey. Mendapatkan satu poin kill lagi. Dengan mati ke depan, dapat Juniper masih ke sana lagi nampaknya. Oke, Flicker Joker belakang di cutting dari seorang asli, langsung strike ke depan. Petribanya miss, stunnya miss. Oke, pergerakan Cho, the Well Dragon, kena CC, purify CC, cancel Cobra. Namun CC tumbang dari seorang asli. Iya guys ya, Juniper depan, pergerakan Martis bakal digunakan. Tiba-tiba Juniper, namun Juniper juga tumbang dari seorang Martis. Lain Arlot mega kill di depan. Oh gitu ya efeknya ini ya. Dari arah atas solo pick off dari seorang Zero. Bundo Chow ultimate dibuka Zero untuk mendorong Chow kasih ke arah belakang. Black Dragon mengejar karena seorang asli. Namun asli masih sangat kuat guys. Gak kenal mundur nih asli Arlotnya guys. Ini asli apa Chow? Satu lagi. Dia pede kan sudah domi. Oke, Yuzhong ternyata pokingan dipukul mundur karena sekarat nampaknya dari asli. Mata defense. Pernoti, bersih berkupra. Tunggu Lilia. Masih lagi Arlot Carson Kenma. Oke, Mortal Coil mati sekarang win-nya. Mortal Coil berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Oke, lihat turtle yang ketiga sudah mulai hadir di arah sana. Ronde, terkena pokingan, blessing duel, ada Aegis nampaknya, dari seorang si Matsuki Asura. Coba untuk kabur, downing light, Kupra tumbang, namun Zero, oke terlalu jauh. Ronde tumbang, tapi Zero juga tumbang, Kupranya juga tumbang, dari seorang Super Whiskey. Melakukan planking ke arah depan, ke arah belakang, sorry. Di sisi lain, dari seorang Oheng mempick up seorang Saphir, Nis yang ditumbangkan. Slash Flicker, Prof. Asli langsung ke depan, blocking ada seorang Martis nampaknya, tapi itu Martis sukses mengamankan Lord-nya. Oke, dari kubu Oni kehilangan Juniper bersama dengan Chow yang dipukul mundur dari seorang Yuzhong yang mengamuk. Oke, tapi Asli di arah tersebut masih bisa meloloskan diri, kita lihat lolos Asli. Slash lagi ke depan, sunset Asli-nya. Ada Skuka, Asli gak kena stun, ada backup Safia dengan Mystic Pill-nya. Masukin lagi, masih Yuzhong aktif, masih ingin lebih Asli, kartu Lilia. Oke, Mystic Pill Yuzhong aktif, Asli pun tumbang, tersatdown dari seorang Yuzhong Oheng. Killing Spree bahkan diamankan Oheng-nya di arah tersebut.
Abnegan Chow. Sebagai seorang Bruno yang mendekati seorang super whiskey, Siro tumbang. Nampaknya dari seorang super whiskey, Black Dragon hadir. Oh, yang ke depan. Harry Bates Kupra, Teresnya, kau yang ke depan, dan Marcus mengamuk. Oh, dia benar-benar imbe tamu Chow yang ditumbangkan. Double kill bahkan diamankan Marcus. Dari seorang super panda. Chemistry kill. Charlotte asli. Coba untuk mendapatkan turret dari bawah. Dapatkan pula turretnya dari asli. Pes flicker from Kupra. Kamu lihat oke enggak kau dekat sama Piernis? Piernis masih terus mundur beli gue di perkara depan. Kau dekat Martis, motor coil. Namun gue ini pernah tumbang main kill pakai Sugar Panda. Selain oke asal ditumbangkan. Double kill from Sugar Panda. Jeng 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 jeng. Black Dragon dibuka dan Sun Yusong. Oke, Martis mencuri purple buff nampaknya di depan. Dan juga satu buah jungle. Di arah bawah, lihat Siro-nya mendapatkan satu buah inner turret juga. Iya, karena Sapir. Sapir ditumbangkan dari Siro punya Cheese. Kenma, Tyrus for nothing. Kenma dipukul mundur. Kenma bakal tumbang kan? Kenma tumbang dari seorang Chow. Di sisi lain asli, misalnya dikara seorang Bruno. Tadi gunakan pinggangan belakang Bruno nampaknya. Oke, di Bruno montek. Dua upgrade dan kara seorang Chasey. Yang tumbangkan dari seorang Bruno. Tapi lihat, Chow juga tumbang dari seorang Marcus. Oke, best duet. From Shimotsuki, tapi for nothing rupanya. What a flavor of Asura. Dari seorang Yuzongnya ngepokan seorang Sapir di depan asli misalnya karena Martis Sapirnis terkapok remake dari seorang Oheng. Masih ada Mystic Pill untuk kabur namun pasif Yuzong aktif karena seorang Sapir yang tumbangkan mega kill from Oheng. Double kill ke Oheng. Flash asli sakit banget di mega seorang Bruno asli pun tumbang di arah tersebut. Tumbangkan dari seorang Siro. Oke, beli gunanya kotor-kotor. Cuma dibuka dari seorang sakit Junipernya. Namun lihat Bruno Siro tumbang. Tapi gunanya juga ditumbangkan dari seorang Lilia Chase. Soalnya langsung buka naga nampaknya langsung ke depan. Karena seorang Claude menjadi target locking. Di sisi lain, Cody pukul mundur dari seorang Kupra Kenma. Lordnya pun menjadi milik dari anak-anak. RRQ. Masih lihat ke depan. Cuman sangat sakit dari anak-anak RRQ. Dua upgrade dari Bundo. Kita coba luaskan diri. Ada kepokan Ilya. Di sisi lain, Mortal Coil mati support defensive. Blessing duet from Asura Shimotsuki. Karso Martis ditumbangkan. Namun sambil diamankan Martisnya. Godlike bahkan. What a play from Sugar Panda. Walah Sugar Panda. Kejar Mystic Field mereka Winipernya. Tayang defense from nothing dari seorang Kenma. Kayaknya satu buat buff lagi dicuri dari Sugar Panda nampaknya. Oke, base turret-nya pun inner turret-nya pun diamankan dari anak-anak RRQ. Biar midlane. Udah sampai jam 1. Gak tau gak sih sepinya sih. Kopingan asli menggila. Kopingan Guinevere. Jet Kunda montek from-nya Kaze. Namun oke okay. Siro masih punya flicker. Dan di belakang belakang melakukan breaking. Blessing Glade from defensive Masura. Dan depan asli tumbang nampaknya. Martis legendary. Double kill kah?
Oke, beli Winiper. Setelah telah digunakan, nama Winiper bersama dia mengisahkan tangan kesalahan Ciro-nya. Winiper One Last Hit masih punya konsil Chow untuk memakai Winiper nampaknya. Kode tumbang dari seorang Casey. Coba untuk mendefend dari seorang Kaze. Namun base-nya. Base-nya! Double kill from Lilia. Base-nya. Di-end saja dari seorang Ciro. Namanya... Nama yangnya... Apa kok? Victory! Nama YouTube-nya. YouTube gua kah? Gua WS2. Gua WS3 atau 2 gitu. Emang iya? Emang iya kamu WS2? Gua WS5 di. Orang duluan Pai yang main. Yo, cok. Admin lo sampai tidur nih guys. Gas, dit. Gas, dit. Gas, dit. Your team is banning. Oke, masuk dalam draftnya akhirnya guys, yes. Ada Iaga Pepe nampaknya main. Aku suka bau bubuk pesio di pagi hari. Ciro main. Habis itu saatnya memainkan Irama dari kilatan cahaya. Sugar, Sugar main, oke. Di room lo ada yang gini, enggak? Udah pada siap mau digas, tiba-tiba ada orang ke atas. Iya, ada. Ada, cok. Jadi draftnya 405 anjing. Darahku membara sampai aku mati. Tiba-tiba 405 anjing, yang kan? Ya kan? Oke, Balmon di band dari seorang Kenma. WKWK. Gua kadang marah itu, gua kadang marah cowok itu ngamuk gua kalau kayak gitu guys. Tanya aja Siro. Siro tuh sering ini cowok. Lihat gua ngamuk guys kalau ada orang-orang gitu guys. Aku lebih dari sekadar senjata. Gak mau ngechat gua lagi katanya. Udah diamin aja. Diamin aja tar, santai aja cowok. Oke. Ini saatnya menguasai lapangan. Kalau gak keluar tiba-tiba lama-lamain kan. Nah iya cok. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Kenma dari seorang Kupra. Aku akan hadir saat musim semi tiba. Ih, kombo gacor guys. Kupra Bruno. Sorry ya aku mabuk Bruno. Aman. Win streak Bruno ro. Oke. Waktunya balas dendam. Parsa dari seorang Iya nampaknya. Kemudian Zay, apakah yang akan diamankan Zay-nya? Ciro X Kenma OP. Nah ini meta ini guys, meta RT guys. Kupra Bruno, anjay. Tuan, apa perintahmu? Your team Kupra, is banning. Kupra dapat 3, ada bola Ciro datang mantul-mantul, cok. Tata, oh, anjay, triple kill langsung. Dex, malmingan kayaknya gak ada. Aku akan memilih jalanku sendiri. Your team is banning. Dexa ini cowok, Dexa ini guys, apa namanya, kena mental, gak pernah WS. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit. Your team tapi memanfaatkannya. Raka dari Valentina. Susah cowok kalau mikirin WS. Kalau main room tour tuh ya pikir main aja, happennya aja. Gak usah pikirin WS-nya. Intinya main aja dulu, oke. Okay. Ada aja jalan buat menang guys, oke. Okay. Yang nyesek kiri sih kemarin. Lebih nyesek lagi Soka, cok. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Kayak Siro dia. Siro tuh gimana ya? Lawan Imo, lawan Glory, tapi dia menang, guys. Itu lawan Idan loh, maksudnya Siro, Idan, Soka kadang, guys. Habis itu Priska biasa. Cara WS ajak 5 tim. Ajak 5 tim yang udah 1 tahun tur zaman 80%. Si itu siapa namanya? Si Shin WS-nya pecah. Pecah sama Siro lagi. Pecah sama Siro sama Kenma. WS partiannya. Tuh berlima lah mereka. Dipecahin sama Siro. Your team is taken. Oke, Fars Bandilia nampaknya.
Zarski, lunok ska Zarski. Gue pengen keabadian. Gue pengen jadi Monca West. Kalau gak 4 Onyx 4 RRQ. Halo Bang Fuzi Utabali. Raka dan juga fans, apakah yang kedeman kan? Gua pemuca WS Soka. Last. Zero. Mau dong dipecahin WS-nya. Sik 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 sik. Halo Siwans. Oke, okay, fans, apakah di road fans-nya? Ayo Dexter, waktunya pertunjukan aku kita. Aku melakukan yang ingin kulakukan. Seksi Soka udah 9 dipecahin sama apa ini? Sama Meriang. Harus gue oleng Bang Di. Emang ya, oleng. Lo gini, menar lo tuh. Match 9 ada gak Di? Ada, tar. Match lagi ya guys, sampai match 9 guys, oke. Okay. Sian Raka cok, donate 2 match guys. Raka 2 match. Habis itu si Panda masih ada smash guys. Coba lagi ya. Coba lagi anjing. Siro Kenma pasti main guys, oke. Okay. Tar, real anjay. 6 orang, minum 4 guys, anjir. Baik banget. Kamus dari Sugar Panda. Kalau masih sejam mereka semua bisa 2 match doang. Kalau lama sejam bisa 2 match doang. Lebih kasihan ntar. Iya cok, lebih kasihan ntar belum ada main anjing malam ini. Udah diputusin gak main RT lagi. Udah diambekin ceweknya gak main RT lagi. Oke, okay, inilah dia match yang ke-8 nya Pemai, canda. Dari RRQ ada D-Rod, ada Julian, Marsa, Angela, dan juga Claude. Kemudian dari Onyx ada Kupra, Tamus, Pani, Lunox, dan juga Bruno dari Zero. Oke, okay, siapakah yang akan menang pada malam hari ini? Nonton aja guys, menangnya siapa. Konsepnya aneh. Oke, masuk ke dalam match yang ke-8. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Lihat game PPK. Baru keluar gua di. Baru kelar gua. Udah kelar kah? Udah clear kah semua urusannya ke Kapril? Besok lanjut. Oke, Kak April semangat. Renov kamar nih, oke. Okay. Apa nih kata Davski guys? Cantik tapi enggak suka ke Luna. Cantik tapi enggak suka ke lu. Nah, sedangkan orang yang biasa aja suka ke lu. Tapi lu enggak suka kayak mana coba nih. Gimana guys ya? Ya gua pilih ya ini aja. Gua pilih yang suka ke gua aja guys, ya enggak sih? Ngapain, cok? Apa namanya? Suka orang yang gak suka ke kita guys. Konsepnya aneh kan mereka. Aneh sih tapi gimana ya, kebanyakan orang kayak gitu guys. Kebanyakan orang itu gimana ya, mau punya pasangan cantik tapi di sisi lain gimana ya, orang cantik itu banyak guys, belum tentu baik ya. Oke, okay. Jadi gue saranin kalau cari pasangan tuh ya baiknya guys, yang baiknya. Oke, okay. nggak usah cantik banget guys. Cantik itu bisa, cantik itu apa ya, bisa ini sih guys, bisa glow up orang guys. Oke, okay. ada skincare loh sekarang. Yang biasa aja bisa jadi cantik guys. Anjas, bukan jelek ya. Oke, okay. Tuh yoi, ingat Julian Carson Bruno tumbang Center Gaming. Kalau dia tumbang juga ada Song Fanny nampaknya. Zee mendapatkan 2 point kill. Kalau dia yang terpick off Julian, Slate Redo, Carson Kupra dapat kill from Redo. Triple kill ke Redo. Namun oke, okay, retip Fanny. Di lane jelas. Namun ada backup of ingat. Fanny apakah di outplay?
Stun Angel lah. Oke, Pani outplay from Zek Ruby. Bruno kena pokingan lagi, slash lagi Juliannya, masih bisa selamat dari Rising dibuka Parsa. Siro tumbang dari seorang Parsa. Di sisi lain dari seorang Zarski dibuka Power of Order karena seorang Julian yang terpick off dia tersebut. Angela juga tumbang dari seorang Kenma. Double kill bahkan Parsa aja Ludox yang tumbang. Ya gak apa-apa, mencoba untuk kabur. Jika berada seorang Cloud, oke ya gak apa-apa, masih bisa untuk selamat. Ya gak apa-apa dikejar dari seorang Z, Pani Z. Ini keluar arena cok, curang banget anjir. Cantik tapi nggak baik guys, kayak mana sih sifatnya, jelek cok. Oke, Gable Fanny, Carl Turtle, tapi lihat Turtle-nya diamankan dari seorang Redo, Julian. Julian terkenalin, oke Angela maksudnya terkenalin, tertumbang ke Angelanya. Banner Ice Strike Probe, ya gak apa-apa. Crashless, karena belakang lagi, masih bisa untuk mundur dari seorang Redo. Jeremy Lane tamus tumbang. Siro tengah pokingan, coba untuk kabur. Jadi karena belakang Siro tumpah yang soalnya jelas. Julian naik karena belakang, Kenma sekarat. Hampir saja Panis untuk mendapatkan poin kill ya Panisnya. Ketemu orang baru, kadang baik. Oh sifatnya gini, tapi belum tentu di belakang gitu. Ya gitulah guys, kebanyakan. Neutron Mirror Image dari seorang Raka. Coba untuk melakukan pokingan Karakure. Turretnya pun diamankan dari anak-anak RRQ yara bawah. Outer turret dapatkan di mid lane. Lunox-nya ditumbangkan dari seorang Redo again and again. Ya guys ya, jadi gini dah. Fokus AI casternya. Cewek bilang serah, gimana di? Diamin aja, astagfirullahaladzim. Cewek bilang serah tuh ya diamin aja co. Oke. Walaupun lu bujuk tuh, sampai besok dia tetap marah, anjay. Nggak ada itu berubah-berubah perusahaannya. Blessing Duet, from Raka. Karena Siro yang ditumbangkan nampaknya dari seorang Raka. Raka, Pokokine, Kalo Tamus, One Last Hit. Oke, Tamus tumbang dari atas, namun Kupra, Kenma masih bisa selamat nampaknya. Enggak. Masih berlanjut, ikatan Ruby, karena seorang Luna, Power of Order, namun Ludox. Sekarang, Angela Battle Victory, Angela masih bisa untuk mundur. Namun lihat tau deh, hampir saja mempick up seorang Luna. Ya, Ludox juga masih bisa. Tar dengerin gue ya. Cewek kalau ini baru ngambek. Cewek baru ngambek, enggak usah lu bujuk, cok. Oke. Okay. Enggak usah lu bujuk. Diamin itu kuncinya, guys. Oke. Okay. Lu kalau bujuk terus, ilfil dia, sumpah. Apalagi dia dengan moodnya yang enggak baik, guys. Enggak ada itu apa namanya? Gak ada itu di mata. Kalau cewek ngambek ya, cowoknya tuh gimana ya? Cewek kalau ngambek ke cowoknya tuh gini perasaan ceweknya. Gimana ya? Gimana sih ngomongnya anjir? Susah cowok, harus dipraktekin guys. PMI lah. Didiamin, ngancam putus woy lah. Udahlah cowok, didiamin aja. Ya kalau memang dasarnya putus, ya putus aja anjing. Sisi lain kalau nggak dibujuk pun nanti ceweknya bilang nggak perhatian gitu, cuek nggak sisi. Bodo amat gua, pokoknya gua lu cuek, lu ngambek gua cuekin cok. Biar gua biarin aja sampai mood lu bagus. Dua hari kemudian lah lu chat, yang sorry yang ya buat lu apa, buat lu bad mood, enggak sih anjas. Kalau kayak gitu ngapain? Ya gimana ya, mau di chat pun ini cok, apa namanya, dia ini anjay, dia balasnya datar cok. Gimana perasaan lu chat panjang-panjang terus dia balas, oh lu chat nih panjang-panjang menjelaskan gini mohon sorry game bla 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 bla, terus dia jawab oh apaan sih, lu udah ini minta maaf chat panjang terus dia balas oh iya, ih apaan sih, kayak enggak dihargai tau lah.
Mending sendiri gak mikirin anak orang. Weka. Iya betul cowok. Wah, Rara Sli Simbol Kupra. Ya pokoknya dari seorang Redo. Redo, karena Kenma tumbang, ditumbangkan Redo. Harkat dibuka dari seorang Ruby. Karena seorang Redonya nampaknya. Maksudnya lebih kuat Redo karena Zarski. Reporter Zarski. Buka ultimate intangnya nampaknya. Namun lihat okay, sebuah outer turret dari midlane. Apakah didapatkan? Berpandang dengan tamusnya dipukul mundur nampaknya. Namun lihat dari seorang Claude terpikof. Ditumbangkan Z di arah atas nampaknya dari seorang Panisa ya. Bunox masih penintang, bulat-bulat, power of order, slash Julian karena Bruno, namun Julian karena searah nampaknya. Julian tersatdown dari Zero, dan Isaac from Zero, from Parsa ya gak apa-apa, petrify di rot, coba untuk menghindar, Inferno dibuka Tamus, langsung mengamuk, ada Harkat Angela, backup seorang di rot fans. Di rot fans kali ini masih bisa untuk selamat kah? Itu lawanin co, lawanin anjay, itu lawanin co di rot, astaga. Nah, lawanin. Sumpah. Jago Bruno-nya, kill 100. Tapi lihat dari seorang Ruby, pickup digunakan. Ruby Zaya, tumbang, dikatik dari Pani. Gak berarti makan Paninya, kalau ada yang terpick off DR. Tersisa Redo seorang diri dari kubu Aratium. Break dulu lah. Mau break ML asli apa gimana? Berak, oh berak, kirain break co. Oh itu berak, oh apemai. Berak di bukan break, oh sorry, gua salah baca co, sorry salah. Gua gak pakai kacamata guys. Oke okay. Kirain tuh bahasanya break co, sekarangnya berak anjing. ngomong-ngomong bicara soal break, gimana ya? Gua pernah diajakin break cowok sama si cewek gua. Sama mantan gua, sorry. Kita break aja yang ya. Break dulu aja, oke. Okay. Nanti kalau misalkan suasana udah bagus, kita lanjut. Ya udah gua iyain. Tanpa mikir panjang gua iya, oke. Okay. Tanpa mikir panjang, enggak ada alasan sama sekali. Habis ini full enggak ada slot habis ini sih. Mainlah, oke okay, habis ini. Oke, okay, lihat Bruno-nya tumbang. Kata andalan, yoi. Sekarang lanjut enggak? Enggak. Pokoknya ntar dah, oke. Okay. Mau enggak lu? Mau enggak lu habis ini? Kalau enggak ya gimana ya? Gua jualan slot. Bookingan Fanny. Mumpung min 5 nih. Oke. Okay. Kenma, Emily Pence, Corner dibuka tamu, slash. Kupra tumbang nampaknya. Kasih duet from Raka. Blokir bahkan diamankan dari seorang Redo. Diblokir pemain, ya udahlah cok. Diblokir berarti udah nggak mau cok, ya nggak sih. Ingat ya satu hal guys, slash Julian, Zero di outplay dari seorang Redo, di sisi lain Fanny sekarat. Di cutting dari seorang Julian, ditumbangkan dari seorang Angela Fanny-nya. Berarti dia udah nggak mau cok. Ngapain lu perjuangin orang nggak suka sama lu, ya nggak? Gigit gak ya spek kayak dia? Gigit gak ya spek kayak dia? Orang yang gak tahu slot ML mungkin kata orang itu slot ini. Ya udah bentar OTW. Ya serah ini bentar lagi end cok. Bentar lagi end nih kalau misalkan si ini kalah. Flame victim up, pemain. Revenge Kupra, fans the jet, dipukul mundur. Pedra strike membackup fansnya, fans pake jet. Karena depan dari seorang iya gak apa-apa ya. Backupan yang sangat bagus dari seorang iya gak apa-apa ya. RBR ini guys. Di Rock Dark System. Anjir. Dia di lock, namun lihat Inferno Tamus dibuka, namun ditumbangkan dari seorang Raka. Ya guys ya, Lunox. Oke, pok-pok Lord tampai Lunoxnya.
Pergerakan dari anak-anak. Oh nih, kayak Ripen Kupra. Kayak Ripen digunakan. Dan Julian, tersat ada Sang Fani. Oh, salah arah nampaknya Juliannya. Lot, tapi lotnya. Oke, okay, lotnya. Dari milik siapa kan? Oke, okay, di-reset kembali. Racing duet from Raka. Karena sudah siro, dia target locking, sudah tumbang. Dan Mawan Lasit ditumbangkan juga nampaknya. Dari seorang Fani. Cuy. Lot ini sekarang jadi enak dia. Tergantung user sih anjir. Padahal Tamus dengan spellnya ini termasuk bisa ngontrol Claude sih. Tamus dengan spellnya ya, kalau dia ulti spell bisa ngontrol Claude guys. Kupra juga. Fani apalagi Lunox. Cuman kenapa ya? Keenakan cok kalau D-nya anjing. Iya cok, nggak ada tekanan sama sekali anjing. Oke, langsung slash Juliannya. Fani sekarang dipukul mundur. Harga dibuka dari seorang Ruby Ubae. Oke, ke depan. Tamus Inferno dibuka. Ada Pen Ice Strike dibuka dari seorang. Iya, nggak apa-apa. Tamus dipukul mundur. Oke, Julian ke depan. Oke, miss nampaknya. Tiba-tiba dibuka di route for nothing dari seorang fan pakai jet. Oke, minion sudah masuk di arah bawah. Satu mobil turret diamankan di arah atas dari anak-anak Anarchy. Di arah bawah juga diamankan di turretnya. Blessing duet from Raka. Kemudian oke, memilih untuk mundur Rakanya. Masa tumbang dari sampah ini. Lordnya masih bisa untuk di defend dari Onyx. Para Wonder Spell Angela lagi nampaknya Juliannya. Kena dibuka. Tahun buka Inferno. Kalau dia ditumbangkan dari seorang Inferno. Pilot juga asal ditumbang. Sorry, Julian tumbang. Oke, okay, bye Ruby. Bye Ruby tumbang juga. Web out from Onyx. Cloud itu keenakan kalau dia masih mati 0-1 enak. Cok. Mati tuh bukan enak, cok. Mati tuh yang enak tuh dilihat ini, guys. Counternya, guys. Oke. Okay. Enak enggak mainnya kalau ada ini? Mati tuh. Yaelah. Dede. Keenakan tuh bukan lihat dari matinya, cok. Lihat dari counternya guys. Oke. Okay. Counter hero yang bisa solo pick up dia, yang bisa cancel ulti dia. Nah, gitu guys. Oke. Okay. Yang kalau dia ulti enggak berasa apa-apa atau damage-nya kebalas gitu loh. Oke, okay, tapi lihat hero tumbang dari Sorcerer Zero, Inferno Tamus dibuka blessing duet from Raka. Tarsong Bruno with of nature. Namun oke, okay, Claude tumbang kayak panen nih guys, solo pick off gitu loh guys. Instant kill. Oke, namun ya double kill dari seorang Tamus. Counter pun kalau yang nggak bisa make kayak mana? Ya itu tergantung dari ini lagi, dari orangnya lagi guys. Oke, okay. gua bicara ini sama-sama hebat guys. Oke, okay. Gitu loh guys. Gua ini bicara orang sama-sama hebat. Oke. Okay. Kayak Pan nih guys, ini Pan ini di mata. Apa kalau dia di mata Pan ini kayak semut aja cok, maksudnya bisa instan kill guys, digesek sekali terus ulti mati cok. Kalau dia pakai one pun masih menang Pan nih guys. Ini kabel karena mid lane berberok dia nampaknya. Anjay, taunting sticker from Van Dejet nampaknya. Kabel Fani, beta saya dibuka.
dengan Kupra. Oke, for nothing. Nomor Kupra tumbang nampaknya dari Sword Cloud. Slash juga yang ada belakang karena besar karena belakang lagi. Oke, ada blinkar belakang tamu. Dikejar, terus digunakan. Ada Mochiro menjadi target locking dari seorang Redo. Blessing 2, from Raka. Perlu tumbang, tapi pasal juga tumbang dari seorang Fanny. Warna-warna dan Lunox. Hampir Tamus dibuka, sekalit banget tersatu dari seorang Tamus. Kamu lihat Lunoxnya tumbang dari seorang Redo. Terus apa nih seorang diri rupanya? Para Kak Ruby. Cutting, panik seorang diri dari seorang Z. Apa yang harus kamu lakukan, Z? Bisa untuk mendefend Z-nya. Z, terus Julian ke belakang ke depan. Namun lihat, oke, Claudia-nya fokus ke base. Raka, Raka take a game yang ke 8. Yakel, oke, Shin login Shin. Kelas Shin. Kelas coy ini Julian Redo anjing. Login nih ya, login sini. Cek cek cek. Your team is banning. Aku Minotaur akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Oke, Minotaur diban dari Super Scene. Dan Raka, apakah yang diamankan Rakanya? Raka, mana apakah? Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Aku lebih dari sekadar senjata. Oke, Julian di bentar. Apakah bentar? Yang terkuatlah. Your yang bertahan. Guys, gua tinggal bentar ya, guys. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Gemetarlah di hadapanku. Your team is picking. Daraku membara sampai aku mati. Menatap ke arah ujung kehampaan. Enigma telah memberiku kekuatan. Your team is picking. Bahkan ombak terkuat tidak bisa membunuhku. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Aku akan memilih jalanku sendiri. Your team is banning. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Ini saatnya menguasai lapangan. Your team is banning.
Akai telah tiba. Your team is picking. Kacau nampaknya di sini. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Kemudian dari Dix, apakah yang akan diamankan Dix-nya? Hanabi Sanjo. Hanabi Sanjo. Percayalah dengan ucapanku. Pilot dari Sugar, kita lihat. Kemudian dari Jeng, apakah Ixie ya? Dari Jengnya. Sagittarius memandu panahku. Sagittarius memandu panahku, anjay. Siapa ini? Alat bagus, warna biru, merah, kuning. Biru. Biru sih, ganteng anjing. Nah, ya, ya itu. Ya itu. Cool gitu loh guys. Anjas. Biru. Kalau warna kuning kayak ayam malah. Kalau warna merah sama kuning kayak ayam, cok. Ya enggak? Ya enggak selih. Oke, kita masuk ke dalam match yang terakhir. Dari Ionic ada Iritel, ada Nolan, ada Gusion, Chou, dan juga Arlott. Kemudian dari RRQ ada Bane, Pranko, Hanabi, Balmond, dan juga Dirot. Ya guys ya, Balmond from Super Scene. RRQ, oh bukan RRQ guys, SND aja ya. Udah SND. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Oke, sudah mulai up rampanya dan SND. All troops deployed. Oke, Banemit yang dimainkan nampaknya dari Suns. Gak mantap. Oke, tapi gak ada Sans. Sans dipul mundur. Satu buah Iron Hook mancing-mancing mantap karena seorang Jeng dari Iki. Iki SN nih. Dix dengan Hanabinya. Hanabi Sanjo guys. Chou dengan gasen konek, Balmond tumbang dari seorang Chou Z rupanya. Baru buka mantap, baru memberikan ke arah belakang. Di sisi lain tarnya masih punya bling juga, kita lihat. Jimmy Kanabi, Jet Kundo, Z formasi. Dari serang Sans dikejar-kejar, dipukul mundur. Kita lihat.
The Turtle. Perebutan tak terjadi kah dari kedua jungler SND dan juga Onyx? Sekarang diron satu set ini lagi coba digunakan ultimate from Sugar Panda ke arah seorang Arlok yang ditumbangkan di arah tersebut. Lihat Blanco dari arah depan dan seorang cowoknya tumbang ditumbangkan Bane. Kita lihat, oke, kali ini Balmor ke arah sontar ini ke arah belakang liter counter nggak ada. Oke, di backup dari Lucian Tar masih bisa selamat dan Super Sin gagal mencuri orange buff dari Tar ya. Dari seorang Arlo terpick off dari Dirot. Di map mana dibuka ada Hiu menyerang ke depan namun Loke belum terkonek karena anak-anak dari Onyx nampaknya. Oke, menurut lagi balmonnya, pergerakan dia dengan cownya, jadi kudo, dan yang sebut. Oke, ada pergerakan Iki juga untuk membantu seorang Super Scene ya. Lihat arah atasnya, Arlo asli. Final Slash, Final Victory, dengan Arlo. Solo pick off dari seorang Sugar Panda di arah atas. Chow Jiro tumbang tersat don dari seorang Gashen. Pemainnya mantap, Blood yang digunakan. Kita coba meloskan diri, Final Slash, Arlott, Sunset. Z, bisa kabur, di sisi lain Arlott terjebak, karena dekapan, Gashen ke depan, coba digunakan. Blanco, Balmer, One Last Hit, Blanco ditumbangkan. Flicker Chow, untuk backup teman-temannya, namun oke, okay, duel belakang karena Dero. Mata, oke, okay, Balmon yang mempick up seorang Chow. Namun lihat, dari seorang Gushen dikejar Dero, dipukul mundur ya, Dero-nya dari seorang Balmon. Ganteng Super Sin. Oke, Dix mendapatkan satu buah turret di arah bawah rupanya. Lihat Super Scene-nya mengamankan Turtle di arah Turtle. Chow tumbang, ditumbangkan Super Scene. Oke, ngelantang ke depan. Stun Arlott, namun oke, okay, for nothing. Iron Hook, flicker dari seorang Iki. Chow tumbang dari seorang asli. Dirot Chow. Dirotnya tumbang dari asli ya. Ini Little tanpa gangguan sama sekali guys. Dikundo dari seorang Z. Gengar Gashen, kau yang resah. Sudah heal, sudah dibuka. Tapi seharusnya tumbang tersatu dari Z nampaknya. Posisi dibuka Z for defensive. Kundo, Brodian,
Sekarang seorang Z. Elytra counter dibuka dari seorang Super Saiyan. Kilipi diamankan Super Saiyan-nya. Chou Z yang terpick off di arah mid lane. Dari Z, The Way of Dragon, card depan, card seorang Balmon, combo combo dari Vision, namun dolar terjebak, ditumpangkan dari seorang Suns, Iron Hook, Flicker from Iki, is not on point. Oke, jengnya, dipukul mundur nampaknya. Di sisi lain asli, Great Wave Minion. Lordnya apakah menjadi milik SND? Lihat Balmon, Super Saiyan sudah mulai ke arah Lord nampaknya bersama dengan Vix. Lordnya pun menjadi milik anak-anak SND. Tar di arah belakang, retribusi yang digunakan terjadi ward nampaknya. Tim lain dibuka. Mengamuk di depan Super Saiyan, posisi dibuka Pronto, Stress Arlott. Mau kemudian fusion, oke, liter counter Super Saiyan. Mereka diamankan timnya. Namun dia tersadar Super Saiyan dan seorang Iridal Jeng. Oke, Franco juga tumbang dari seorang Arlott. Tapi Chou, terpick off. Kalau terpick off dari Birot, Hanabi mendapatkan poin kill karena Tar yang ditumbangkan tadi. Oke, asli selanjutnya menjadi korban dari kejaman anak-anak SND. Ultimate dibuka dari seorang Jeng. Poking karena Bani Sans. Bani Sans tumbang, ditumbangkan dari Jeng. Kita lihat. Aerodok bagaimana mantap, Prof. Iki susul timnya dari seorang Sans. Langsung mempick up seorang aslinya, kita lihat yang ditumbangkan di area tersebut. Oke, pokingan petripal, ultimate dibuka. Jeng terpick up dari Dirot dan Super Panda. Omok kembalikan Gusion, The Way of Dragon from Z. Namun lihat, oke, dia tumbang, ditumbangkan Gusion. Di sisi lain, Gusion Raka juga tumbang dari Super C. Dekat depan Super Saiyan bersama dengan Iki, Iron Hook gak mantap from Iki. Well, Dragon ke depan, Tonko Iki tumbang, itu makan Nolan.
Rock Dragon. War terjadi di area tersebut. Ada yang penyemannya mantap, Rock Mickey. Disuruhkan dan panen. Detail pun tumbang, ditumbangkan dari seorang Stans. Diamankan pula sunsnya dari depan. Lain. Oke, mantap lagi Iron Hook-nya. Dari sini tadi mengamalkan Lord ya, berikan asli. Kita lihat nampaknya aslinya. Kecil. Dilihat, oke, di cutting dari D-Rod. Asli pun ditumbangkan dari seorang. Coba tuh guys, Sugar Pantai. Ada Aegis analinya, kita coba dia digunakan lagi dan lagi. Sunsnya mendapatkan poin kill, lalu selalu diamankan Suns. Kita lihat mulai masuk Lordnya, apakah di end? Oke, satu buah best turret dari Mitra di depan dia. Ada ditumbang dari seorang Arlok, tapi dia akan ditumbang. Mana tumbang? Dari atas di retail, oke, Gashen juga tumbang ya guys ya, dari seorang Gashen. Di road kali retail ketika digunakan. Oke, Dway of Dragon membackup yang sangat baik dari seorang Chou-nya. Z menyelamatkan nyawa di retail nampaknya. Super Saiyan dipukul mundur dari nol lantar. Base turret di arah bawah pecah. Mid lane pecah, atas juga pecah dari Onyx. Oke, Nolan mengamankan satu buah purple buff-nya, kita lihat. Conceal dibuka. Iron Hook. Oke, Arlong Paraslash. Kemudian digunakan pelantau karena pesawat asli. Saya masih punya flicker, dikejar aslinya. Oke, asli tumbang dari seorang Super Saiyan. Nah, abis ini masih enggak? Udah last game. Udah last game, bang. Gundo Montek, The Way of Dragon. Balik karena Chou, kepada karena seorang Super Saiyan, kaya Immortality, Ultimate Hanabi, Yutep Mana. Karena seorang Chou-nya, Winter Tranchea dari seorang Saiyan. Namun Saiyan, oke, tumbang dari Star. Alah, cepet kali, bang. Jelas game, bang, oke. Okay. Kita lihat Star, tumbangkan dari seorang Bani. Besok lagi, besok pagi, oke. Okay. Besok pagi, guys, Iron Hook mantap, karena retail. Retail kali ini masih ada misal wongsan diri, WON. Dipahit, guys, ya, karena di road. Lihat, oke, Arlotnya satu-satu nampaknya. Mundur lagi anak-anak SN di karena belakang dari kubu Oni. Masih bisa mendefend minion serangan dari SN ya. Karena ditumbang, Duel Dragon karena seorang Kiki One Last Seed tumbang juga seorang Arlot. Inisiasi yang sangat bagus dari seorang Z nampaknya. Oke, apakah ada inisiasi karena Lord? Ayo lang Lord. Gusion di cutting dari Sans. Gusion raka tumbang dari Sans yang nampaknya. The
Way of Dragon, Karasang, Alika Panolan, Sans, Winter Tancheon. Luar kemana Sans pelikan ke belakang, dikejarkan. Sans still survive, masih bisa selamat nampaknya Sansnya. Winter ya, pinter banget Sansnya guys. Sentry di situ. Atau gua parfum apa yang mana kan nama. Balamun super sin seorang diri, war terjadi kah? Oke, Lord yang ditinggalkan, di reset lagi dari anak-anak ini. Oke, bahannya terlalu jauh Sansnya. Kokina, the way of dragon, Sansnya yang mortality, tumbang pula Sansnya dari seorang Irritel. Dari depan, Kirot, Nolan, Nolan, Poki. Oke, Anabi, gue tadi blocking, gue don't, WON, Anabi nya. Asli one last hit, kalau tumbang, oke okay, namanya di outplay. Di sisi lain, Balmon tumbang. Sama dengan apa yang ditumbangkan, double kill diamankan, bahkan no lantar kita lihat Lordnya, apakah menjadi miring? Oke, okay, di arah atas, itu juga tumbang, double kill diamankan, detailnya. Lordnya pun menjadi milik anak-anak Onyx. Yah, web out, cok. SND. Water turret dari Midland pecah, didapatkan dari Onyx nampaknya. Kita kontek, Sans dimasukin, ditumbangkan dari gasnya. Namun cownya, bisa untuk mundur. Oke, Super Sin is coming, sudah mulai up nampaknya Super Sinnya. Oke, bisa menipin minion. Atas sudah masuk. Nah, turret dia bawa di depan kenolan nampaknya. Oh, bentar lagi masuk rambes. Dan inisiasi anak-anak. Oh, ini untuk masuk nampaknya. Bantulah loh. Digigit kah? Iron Hook mantap. Bagian digunakan. Deka Pancho di cancel. Kau kecil di atas depan. Iron Swash. Bagian depannya dibuka. Satu-satu aslinya. Wombok-wombok dengan pusat kepada Hanabi. Hanabi tumbang. Dia ada belakang. Aston Gashen. Bersin. Perang punya tumbang. Bersin sekarat. Hero tengah pokingan. Well break. Dan seorang Zehani. Lotti tumbang ke double kill from Raka. Hitter counter for nothing. Triple kill kah? Raka pada slash. Dan seorang asli monte ke depan. Namun dia tahu. Oke, asli. Tupi-tupi. Tapi kok berhasil membahannya nampaknya. Ya, tar ditumbangkan dari Super Saiyan. Bang, ada semis lagi? Nggak ada. Besok pagi live ke bang? Ya, live cappuccino pagi, oke. Raka, buff scene-nya yang dicuri guys.
suatu kali dua mega cover berkonya aku tumbang mega kill pro meraka. Kita lihat kita buka ultimate arrow ke depan namun itu oke kok sampai dari kedua tim. Almon tumbang dari satu fusion oleh Tokyo dia menekan Nolan masih lebih pula aslinya karena mereka dia karena dia dimasukin diusir saja nampaknya di road please split push dia oke masih bisa fusion dari langkah nampaknya. Ya comeback lagi cok. Langsung hilang Nolannya. Duel of Dragon. Montek from Z. Karena seorang Sun Kuan Lasit Winter Sun tumbang langsung Evitel. Nabi coba untuk mendefend Kocil Franco Raur ke depan. Itu Gocho Franco Kuan Lasit Lodihan Kuan Franco. Oke pakai tumbangkan. Ditumbangkan Tumbangkan gak ada backup-an nampaknya namun kalah tumbang langsung hero tapi base-nya oke base-nya apakah di end Raur Evitel Degradation Dior Kelang Mortality Marmon is coming ntar counter bisa terlingkar ke belakang gas bisa untuk mundur kita lihat ini gak di end cok cuma gula mantap from Z. Ih, good lag bahkan dari from Jinnya. Ini Z mantap banget cok, cowoknya anjir. Dekat gitu ya. Dia dari situ. Oke, sugar panda apakah di sini? Oke, sugar panda jadi sakit oke. Oke, kan. Revive, degradasi. Namun ini retail, tumbang tersatu dari sugar panda. Dirot battery guys, dan macam-macam cowo dirot battery. Aduh, jangan hilang guys. Bundo, Dirot Dragon. Sekarang super scene, dari BKM super scene-nya. Oke, okay, kalian mortality. Sun is coming, final stage unlock. Flicker belakang balon namun oke ditumbangkan nampaknya good leg didapatkan neraka flicker asli harus sans sudah target locking flicker juga sansnya masih bisa selamat sans kita lihat oke bisa ke di end ini atau tidak guys gak di retail guys gak bisa ini nolar ngepok nolar nolar base nya kemudian Franco oke coba tumbang nolar tumbang udah gue bilang gak di retail guys dari itu nggak bisa, udah gue bilang so. Tar, Iron Hook, Pranko, Miss Karatar nampaknya dari belakang kita lihat. Retail tumbang dari seorang Sans. Dia ada satu menit lagi nggak? Nggak ada roh, nggak ada roh. Udah lah sini aja. Ingat satu set set. Berpanda Winter. Bisa untuk mundur namun lordnya. Berapa ini? 9 match 9. 9 ini. Oke didapatkan dari anak-anak SMG. Thank you.
Lord sudah mulai masuk. Apakah ini end, guys? Apakah end? Air aduk aja mantap. Karena Raka langsung disambil ultimate Bane. Ditumpangkan pula Rakanya. Oke, okay. Kita baru mon. Kundo Chow, Duel of Dragon, namun base-nya. Perintah Nabi karena base. Oke, okay, SN di take game yang terakhir. Victory! Kelas. Kelas, gacor.